Selamat malam semuanya. Ya, saya di Semarang mungkin beberapa kali ke gereja dan biasanya dikenal sebagai pembicara tema keluarga ya. Nah, tema ini belakangan jarang saya sampaikan tapi dulu tahun-tahun 2000-an sampai 2005 justru tema-tema seperti ini yang biasanya saya sampaikan gitu ya. Lalu tiba-tiba kayak 10 tahun terakhir Tuhan bawa ke tema keluarga sehingga akhirnya orang tahunya Pak Jarot keluarga ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini pertama kali saya di komunitas ini, nama saya Jarod Wijenerko, saya sudah menikah, istri satu, anak tiga, anak saya nomor satu dan dua bekerja di Singapura, nomor satu ini sedang di Jakarta, makanya istri saya nggak ikut, kemarin dia dipanggil sama beberapa perusahaan di sini, karena dia konsultan bisnis yang lebih pintar daripada saya, kalau saya ke gereja persembahan kasih sukarela, kalau BUMN panggil saya ya 90 menit 20 25 juta, anak saya sekarang sudah tarifnya per jamnya 3000 dolar. Dan itu baru satu tahun pengalaman kerja. Hari ini dia di Jakarta, besok dia balik Singapura, minggu depan dia ke Guangzhou, bulan lalu dia ke Sydney, bulan sebelumnya lagi dia ke Melbourne, bulan sebelumnya lagi dia ke Düsseldorf, bulan sebelumnya lagi dia di Jerman, itu saya sebut yang jauh yang benua tapi kayak kayak Thailand, Filipina gitu hampir tiap minggu. Jadi kalau dia seminggu sekali ngasih coach gitu ya, belum lagi yang private. Nah, tinggal dikalikan aja satu kali tiga ribu tiga ribu dolar kali gitu ya. Kadang enam kali, kadang delapan kali. Hari ini dia muncul di Kompas, ya anak saya hari ini menjadi kompas mengenai produk milenial memang tema-tema dia seperti itu bisnis milenial produk milenial sistem milenial di Jakarta beberapa kali datang dia dipanggil sama perusahaan kosmetik untuk produk kosmetik milenial ke depan tapi di Thailand konsul, kliennya dia adalah perusahaan properti sedangkan yang di Sydney adalah perusahaan kosmetik jadi memang produknya bisa apa aja karena yang penting adalah sistemnya dan marketingnya. Nah, untuk saya sendiri, saya ada beberapa usaha, nanti saya akan sambil cerita, tapi gimana awalnya, nanti saya akan sampaikan dalam bentuk kesaksian, lalu saya akan buka tanya jawab. Ya, Boleh nanya apa saja, paling enggak saya pernah punya pabrik, beberapa banyak, usaha saya lebih banyak tutupnya daripada berhasilnya. Gitu ya. Jadi saya yang pernah nih tapi gagal gitu ya, toko pernah, grosir pernah, pabrik pernah, ya. lalu retail pernah, event organizer pernah, yang masih ada adalah MLM Dasyat, lalu Happy Holy Kit pendidikan, lalu Production House bikin film dan iklan eh, animasi masih ada, penerbitan masih ada, lalu yang sekarang sedang dibangun adalah taman seperti kayak nggak sebesar Taman Matahari sih, ya impiannya kayak Happy Holy Kit, impiannya kayak Disneyland gitu ya, nanti ada Happy Holy Kid Land, tapi kita akan mulai dengan 4,5 setengah hektar dan konsultan kami adalah Jatim Park Tiga. Dan kami akan fokus pada pembelajaran anak usia dini. Itu yang masih ada sampai hari ini. Yang sudah enggak ada banyak, paling enggak dengan punya pengalaman itu kalau ada yang mau bertanya, saya bisa menjawab bukan hanya teori bisnis, tapi memang kami ngalami, baik ngalami berhasil ataupun ngalami gagal gitu ya. Termasuk online kami gagal karena melawan raksasa-raksasa yang uangnya triliunan ternyata uang 100-150 miliar nggak cukup. ya Habis dua tahun habis gitu ya. Jadi kalau saya ini juga ruginya hilangnya berkali lipat daripada yang saya miliki sekarang ini. Jadi saya ini orang yang banyak masalah, banyak mengalami kerugian gitu ya. Tapi saya orang yang banyak ketawa. Kenapa saya nggak nangis? Nangis juga nggak balik. <laughs> jadi, jadi kalau contoh iman kuat gitu ya. Contoh hilang banyak. Saya menulis banyak buku, ada 54 itu sebenarnya adalah awal tahun ini. Tapi sekarang ada yang baru dan di depan sana nanti ada. Yang baru adalah yang judulnya Selingkuh dan Seks, Mempelai Ilahi, lalu Pernikahan Bahagia. Jadi hampir semuanya yang baru adalah soal keluarga. Tapi saya juga membawa Alkitab Suara. Jadi Alkitab Suara ini sebenarnya isinya Alkitab Suara perjanjian lama sampai baru. Ada versi orang tua, ada versi anak. Yang anak kayak dongeng. Di, itu sebenarnya bukan Alkitab Suara. Itu sebenarnya alatnya adalah MP3 player. Jadi dan juga radio. Mau dengerin radio apa aja di Semarang ini ada radio apa ya bisa didengar dari situ. MP3 player di dalamnya ada memory cardnya. Dalam memory cardnya ada Alkitab Suara, ditambah ada 139 khotbah saya. Ditambah ada lagi 650 inspirasi dari saya. Jadi totalnya ada 801 yang dari saya. Jadi kalau didengar satu-satu, dua tahun baru selesai. Tiap hari dengerin satu gitu ya, itu dua tahun baru selesai. Jadi isinya banyak banget, kalau nanti misalnya dengerin ceramahnya, ah nggak bagus, ya nggak usah beli gitu ya. Eh lumayan nih gitu, Wih, ada 800 episode gitu ya. Itu setara dengan 30-20 buku. Oke, kita sekarang masuk dalam dunia yang namanya dunia revolusi usaha. Perubahannya cepat sekali. Bahkan perusahaan kami juga sekarang ini ada yang bagus, ada yang naik, tapi ada juga yang persiapan tutup. Kenapa? Saya rencanakan dulu akan saya wariskan kepada anak saya untuk diteruskan, nggak keburu diwariskan sudah hancur. Jadi memang perubahannya terlalu cepat, perubahannya terlalu cepat. Ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang cukup teknologi sekalipun perubahannya terlalu cepat. Hal ini membuat apa? Membuat kita seperti didesak, ya untuk bersaing luar biasa. Karena persaingannya luar biasa, maka siapa yang bertahan? Yang multi talent, multitasking. Artinya kita harus bisa banyak hal. Anak saya kantor pusatnya di London, dia ngantor yang di Singapura. Pegawainya cuma empat orang di Singapura. Tapi omsetnya bulanan miliaran rupiah. Jadi sekarang ini banyak investor cari orang pegawai ya yang bisa marketing, bisa sistem, bisa promo, bisa ini. Akhirnya banyak orang akhirnya juga nggak dapat pekerjaan. Karena memang persaingan yang luar biasa memuntut, efisiensi yang luar biasa. Kalau yang umurnya 40 tahun ke atas gitu ya, kerja tuh serius, ya. Tapi nggak jadi-jadi, nggak selesai, ya. Yang umur 20-25 bercanda melulu, tapi kerjaan beres, jadi kalau ada punya perusahaan, pecat tuh yang 40 tahun ke atas 5 orang, ya. Mesti tega, nggak boleh nggak tega. Pecat 5 orang, gantiin satu umur 25 itu cukup. Ya, sebegitu uh, hebatnya zaman sekarang ini anak-anak muda dengan kemampuannya. Saya umur 56 tahun, walaupun cukup cukup digital sebenarnya paling enggak untuk usia saya ini jarang ada youtuber saya youtuber yang tiap bulan dibayar jutaan rupiah sama Google kan jarang orang usia saya ini youtuber gitu ya. Saya youtuber, saya facebooker, saya instagramer. Untuk paling enggak Facebook dan YouTube-nya saya gunakan untuk cari uang. Yang paling tidak ya sebulan itu profitnya dari situ nggak banyak sih tapi 50-75 juta pasti gitu ya. Jadi kalau saya main Facebookan, main YouTubean gitu istri nggak pernah marah. Kenapa? Nih 25, nih 25, nih 25 gitu ya. Itu tiap minggu saudara ya. Makanya kalau di sini ada anak-anak pemuda remaja yang main gadget, main game terus dimarahi sama orang tuanya. Segera dimonetize itu gamenya supaya tiap minggu dapat 10 juta kasih orang tuanya. Saya yakin orang tuanya nggak akan marah ya. Pasti sore-sore dibangun sama orang tuanya. Nah, bangun minum kopi, main game gitu <tuh> <tuh> ya. <tuh> tapi kalau main gamenya, nggak bising pulsa ya repot. Anak saya gamer juga, jadi kami keluarga yang cukup digital. Oke, okay. nah kita bicara financial breakthrough, tapi saya akan bawa dari pemulihan terobosan pribadi atau personal breakthrough, lalu family breakthrough, baru business breakthrough, karena bagaimanapun juga nggak bisa lepas dari Tuhan gitu ya. Nanti hal teknis soal kerjaan, Pak usaha apa sekarang yang cocok Pak pada zaman sekarang ini semuanya sepi. Sebenarnya nggak sepi sih, penduduk muka bumi kan nggak berkurang. Jadi jumlah baju yang dibutuhkan di muka bumi ini ya sama. Cuma tokonya sepi, grosirnya sepi gitu ya. Tapi yang lewat online kan rame banget. Karena jumlah yang pakai baju nggak berkurang. Yang rame adalah di online dan di ujungnya di supplier. Sub, uh, ujungnya online, ujungnya sana supplier, sama kita customer, customer kan beli lewat online, maka online rame, pabriknya tetap rame, tapi pihak tengahnya mati semuanya. Nah siapa yang ikut rame? Kalau sekarang Anda ketemu pengusaha pengiriman barang, ketawa ngakak. Pengiriman orang beli online untuk sampai di rumahnya butuh pengiriman. Dikirimkannya perlu bungkus, maka orang-orang pengusaha di sini ada yang packaging, saya ketemu di mana-mana bahwa yang perusahaan packaging ngakak-ngakak. Pak kemarin dia beli Rolls Royce Pak, 12 miliar, wow. Di Surabaya saya ketemu lagi hamba Tuhan yang juga bisnisnya packaging, habis beli tiga pabrik baru Pak, gitu. Disulap menjadi untuk bisnis packaging. Yang, atau yang model kayak JNE, JKT, wah buka cabang di mana-mana. Jadi sebenarnya dunia ini tidak akan sepi bisnisnya. Tapi shifting perubahan yang terlalu cepat, cara jual, cara beli, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari firman Tuhan dulu. Lukas 16 ayat 12. Kita baca bersama-sama Lukas 16, 12, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ini ayat agak aneh sebenarnya. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Wang Harta kita kok diserahkan. Oke, siapa di sini punya harta? Ya, benda itu harta juga, tas itu harta juga, HP ha, harta juga. Boleh pinjam sebentar supaya ilustrasinya gampang. Ini punya sendiri, bukan punya adiknya, bukan punya istrinya, bukan punya papanya, mertua, jangan, bukan, punya sendiri. Oke, sekarang kalau dipegang, ini mewakili harta ya, ini hartamu ya. Lalu ayatnya, siapa menyerahkan hartamu kepadamu? Ya ayat itu nggak berlaku. Gimana berlaku kalau sudah sama dia kok? Gimana supaya itu berlaku? Saya ambil. Nah, ayat ini berlaku sekarang. Siapa yang menyerahkan hartamu kepadamu? Siapa? Siapa? Ini hartamu kan? Ayat ini. Siapa yang menyerahkan hartamu kepadamu? Siapa? Kalau saya kasih. <laughs> Kalau saya kasih. Tapi menjadi berlaku ya ayat ini ya. Karena hartamu tidak pada kamu. Tapi ini punyamu kan? tapi saat ini tidak di tanganmu maka ayat ini berlaku. Nah, sekarang yang bicara ini siapa? Yang bicara ayat Lukas itu. Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya di tangan Tuhan ada hartamu yang sekarang di tangan Tuhan. Tapi itu punyamu. Kan saya tahu betul ini punyamu, ya kan? Tapi supaya ayatnya berlaku kan sekarang di tangan saya. Nah, sekarang gimana caranya supaya saya kembalikan? Kalau saya kasih. <laughs> Loh, kalau tahu caranya, ayat itu berlaku yang sama. Kira-kira begitu. Setia dengan harta orang lain. Oke, siapa mau Tuhan serahkan hartanya kepadamu? Ini berarti di tangan Tuhan, itu Tuhan pegang harta jatah saya. Milik saya, tapi masih di tangan Tuhan. Itu namanya berkat kasih karunia. Ada harta saya yang bukan dari Tuhan, misalnya warisan orang tua itu ya nggak usah dirohani-rohanikan, memang itu dari orang tua bukan dari Tuhan. Gimana caranya supaya orang tua pindah ke saya? Bunuh orang tuamu, ya kan? Ya kan? orang tua mati pindah. ya kan, itu dosanya banyak. ya kan, tentu kita gak akan lakukan hal itu. Ya, gak usah dibunuh juga, mati sendiri. Ya kan, orang tua itu lama-lama pasti mati. Amin, loh, amin, gak amin, mati juga, saudara. Amin, gak amin, mati juga. loh ini kita ngomong blak blaan gitu. Namanya orang tua kan pasti mati. Ya, mertua juga pasti mati. Kalau orang tua mati, hartanya pindah ke kita. Jadi nggak usah dibunuh ya, nggak usah didoakan, mati udah pasti mati. Namanya manusia kan nggak mungkin nggak mati. Itu kalau harta di tangan orang tua. Harta harta di tangan perusahaan ya kita kerja akhir bulan dapat gaji. Agamanya apa saja nggak ke gereja nggak berperluan ateis kerja dapat gaji itu namanya harta keringat. Tapi sekarang gimana harta yang di tangan Tuhan yang kita mau bahas? Supaya terobosannya itu luar biasa kalau yang kerja dapat gaji bukan terobosan namanya. Ya, orang tua pindah kita bukan terobosan juga namanya warisan. Tapi kalau di tangan Tuhan itulah terobosan. Nah, gimana caranya? Oh setia, Tetap ya, tak tunggu setia berterima kasih ya. Kau <laughs> balik Semarang kau kasih lagi nanti. Nanti saya tanya dulu setia enggak enggak ya udah. <laughs> Jangan ya. Oke, okay nah saya mau ajarkan sekarang saya mau ajarkan gimana caranya saya mencairkan harta yang di tangan Tuhan ya kalau udah udah ngalami baru bisa ngajarin memang Pak Jarod sudah mencairkan harta yang di tangan Tuhan sudah sedikit ya tapi yang sedikit itu wih ternyata orang bilang lumayan juga gitu ya maka saya akan bercerita apa ceritanya oke boleh gambar berikutnya, inilah cerita saya, cerita keluarga saya, boleh gambar berikutnya lagi. Saya lahir di Solo tahun 63, ini waktu saya lahir. Saya lahir dari orang tua yang sangat sederhana, ini gambar orang tua saya di depan rumah, bukan rumah sebenarnya ada tanah kosong di kota Solo. Jadi saya lahirnya sebenarnya di kaki gunung Lawu, eh, Tawamangu, bukan Tawamunya, arah Candi Cetonya. Lalu waktu saya kelas 1 SD dibawa ke Solo karena sakit paru-paru basah. Di Solo itu ada tanah kosong, bapak saya itu jagai tanahnya orang lain, maka dindingnya bambu, lantainya tanah, atap itu jadi dinding gedek orang Jawa tahu kan ya, itu rumah gedek orang, orang Sunda bilang rumah Saung, orang Papua bilang rumah Honai, itu bapak saya itu menjagai tanahnya orang. Lalu saya tahun 90 merantau ke Jakarta. Singkat cerita, nah oke boleh singkat cerita, ini rumah saya hari ini, berikutnya lagi. Halamannya cukup luas, 1600 meter, itu kapling pertama, kapling kedua nggak ada gambarnya, 1400 meter lagi yang lainnya, dengan kolam renangnya, dan kami masih punya beberapa aset yang lain, paling tidak kayak kantor kami di BSD itu 1,7 hektar gitu ya. Kami punya taman yang nanti untuk HP Holikid Park itu 4,5 hektar. Itu adalah benar-benar kalau menurut saya, kalau saya kerja normal tanpa terobosan gitu ya, gimana saudara orang miskin, Tahun 90 saya merantau ke Jakarta tinggal di rumah 6 kali 6 meter persegi. Saya kerja di Astra, istri saya kerja di Hero Garut Subroto. Jadi saya tinggal di belakangnya Garut Subroto. Sama Kompleks BI, belakangnya lagi. Sama Jaya Mandala, belakangnya lagi. Sama yang biasa jual durian, belakangnya lagi. Sama kuburan, sebelahnya. Ya, lompat pahret kebun pisang, nah itu ada kuburan kuningan Jakarta. Saya tinggal di situ tahun 90. Jadi kalau sekarang punya banyak hal itu adalah satu terobosan. Oke. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini yang pertama? Terobosan yang membawa perubahan besar. Nah, untuk itu kita perlu menjadi berbeda dan menjadi terdepan. Berbeda yang terdepan ini sebenarnya bukan orang nyeleneh gitu ya, tapi supaya Tuhan tadi mencairkan berkat yang di tangan kita. Nah, apa yang pertama? Yang pertama saya mau sampaikan intinya adalah dapat dipercaya saya sekaligus jelasin ya dan sekaligus promo buku juga sebenarnya setiap saya kasih poin lalu ada bukunya maka itu buku yang terkait. Jadi sekarang ini makalah utamanya saya bawa agak banyak itu judulnya yang Anda bisa kaya ya itu buku yang agak saya banyak. Yang lainnya satu buku cuma uh, satu judul cuma 5 pcs, 5 pcs gitu ya ada 15 judul yang saya bawa. Nah, oke. Okay. Kenapa bagaimana caranya supaya Tuhan menyerahkan harta kita yang di tangannya? maka kita harus dipercaya oleh Tuhan untuk diserahkan harta itu. Mana ayatnya? Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak luput dari hukuman. Saya sambung ayat yang lain, Lukas 16:12, kembali ayat yang tadi, kalau mau dipercaya caranya gimana? Harus setia dengan harta orang lain. Oke, saya tanya lagi sekarang. Siapa yang mau dikasih berkat sama Tuhan? Oke, pegang tangan sebelahnya. Bilang pelan-pelan begini, kalau punya utang bayar ya. <laughs> kalau punya utang bayar ya. Utang itulah harta orang lain yang di tangan saudara. Karena kalau kita tidak bayar utang, kita tidak bayar supplier, bagaimana orang percaya sama kita? Ya, maka kalau kalau mau dipercaya, bayar tagihan ya kalau perlu jual rumah, jual mobil, apapun yang bisa dijual, saya berkali-kali jatuh bangun maka namanya jual barang, jual yang dimiliki itu sudah terbiasa banget lama-lama ya. Tapi untuk bisa dipercaya, maka kita perlu setia dengan harta orang lain. Harta ini bisa uang orang lain atau barang. Ketika saya mulai buka usaha, maka saya dipercaya sama orang untuk dikasih barang, ya. Dan barangnya ini dengan janji yang baik karena bisa dipercaya Pak ini konsinyasi pokoknya Bapak nanti udah laku bayar aja gitu begitu barangnya laku kadang kita punya godaan ya godaan apa untuk make uangnya ini beli barang yang lain yang untungnya lebih gede orang kasih barang sama kita kata gitu ya kita jual marginnya 20-30 persen ada barang lain gitu ya marginnya lebih besar kita tergoda nih untuk pakai uangnya ini beli yang itu puter di sini saran nagih nggak dikasih kasih itu terobosan yang tidak baik ya karena memang bisa benar lebih kaya tapi sekali ketahuan semuanya nggak mau ngasih barang kalau kita nggak dipercaya akhirnya kita ngambil barang mesti pakai cash and carry ya udah itu omset kita naiknya lama banget yang paling enak itu kayak Matahari, Carrefour, Giant dan kawan-kawan. Jadi saya nggak nyebut salah satu ya, nanti bisa dituntut saya gitu ya. Semua perusahaan besar itu kan dimodali sama perusahaan kecil. Coba Anda masukin barang ke perusahaan besar. Ya kan? Saya kan jadi pemasok juga. Saya pernah jadi pemasok ke perusahaan besar retail besar gitu kan. Kita masukin barang kontrak ya, ini pokoknya 60 hari. Kalau makanan bisa 7 hari. Fast moving item bisa 14 hari. Kalau saya produk fashion bahkan dua bulan. Kontraknya dua bulan nih. Kita nggak ada DP apa-apa loh, berarti kita modalin. Sama dia, barangnya dipromo. Yang kontrak dua bulan baru dibayar, karena dia promo, sebulan habis. Tiga minggu habis. Kita dipanggil, eh barangmu habis, masukin lagi. Kan barangnya habis, bayar dong. Kan kontrak dua bulan. <laughs> jadi perusahaan kecil-kecil ini, saudara, modalin perusahaan besar. Saya sebagai perusahaan kecil beli barang ke pabrik gitu, Pak pacar di tak kasih order nih gitu kan. Dulu saya masukin ke matahari itu sendal happy liquid, sepatu happy liquid sebelum saya bangun Iva. Lalu lalu pabrik bilang begini sama saya, Pak, DP-nya minimal 30 persen, Pak. Lah yalah, saya beli barang pakai DP 30 persen. Dua bulan kemudian jadi nih, produksi, kirim dong barangnya. Ya dilunasin dulu Pak Jarot, baru saya kirim. Lo nggak percaya sama, sama saya? Saya ini pendeta lo. Ya pak, pendeta yang nipu banyak banget pak. <guluh> udah, 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 udah. Gue lebih percaya sama orang Buddha pak, lebih percaya sama orang 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 Tionghoa pak. Omongannya bisa dipegang pak. Pendeta kebanyakan ayat katanya udah. Nah, jadi saya harus lunasin dulu. Setelah lunas, saya serahkan ke perusahaan besar. Dua bulan kemudian baru dibayar. Kan begitu bisnis saat ini, bahkan dari yang zaman dulu juga, jadi yang besar ini malah enak, dimodali sama yang kecil. Itu saya alami tahun-tahun kira-kira 92 saya buka usaha ekspor 100%, 95-96 mulai usaha lokal, nah itu pengalaman saya tahun 95-96. Tapi waktu itu saya mulai bermimpi sebenarnya, tahun-tahun itu. Kapan ya saya bisa kayak mereka? itu ya mereka ini siapa perusahaan besar tadi kan panggil kita supplier ya cuma dikasih kertas PO purchase order dengan kertas itu kita cari modal kita cari supplier kalau kita di pabrik kita cari bahan baku kita produksi kasih ke dia dua bulan kemudian baru dibayar saya pikir enak jadi dia ya gitu maka itu impian saya tahun 98 95 dan itu tercapai di 2002 ya, sehingga 2002 saya bisa melipat gandakan omset tanpa tambahan modal karena saya bisa beli barang pakai kertas kertas apa ya persis order tapi kapan saya bisa begitu waktu saya bisa dipercaya Kapan saya dipercaya, waktu saya membuktikan bertahun-tahun, kalau saya beli barang, walaupun nggak laku, namanya barang saya, merek saya, saya tetap bayar sesuai dengan kontraknya. Maka sekali kita tidak di, eh, bisa dipercaya, ah, udahlah lewat, lewat lah. Ya. Kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya, ada satu prinsip yang Alkitab ajarkan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kunci untuk bisa bangkit dari, kalau saya mau cerita dari awal banget ya, kan saya orang miskin merantau ke Jakarta, lupa kok akhirnya bisa punya usaha, maka awalnya adalah mencukupkan dengan yang ada. Tanpa mencukupkan dengan yang ada, kita enggak pernah cukup. Kalau enggak pernah cukup, gimana mau nabung? Kalau enggak mau nabung, gimana punya modal? Jadi, Anda berawal dari memang lahir sudah punya warisan modal, akan lain ceritanya ya. Oke. Okay. Lalu apa modal saya yang utama? Saya mau kasih kesaksian lagi di sini soal modal karakter. Jadi sebenarnya awal-awalnya gimana sebelum tadi Pak Jarod buka usaha, lalu singkat cerita bisa beli barang pakai kertas. Awalnya saya bekerja di Astra sebagai marketing ekspor. Ya. Saya punya gaji dan komisi 5% dari gross profit. Jadi waktu saya masuk ke Astra dengan satu kontrak bahwa saya dapat gaji pokok saya jual ekspor, marketing ekspor, marketing ekspor itu marginnya kecil, dari buyer hanya dapat 5%. Ya, tapi buyer akan tunjuk ke perusahaan kami sebagai buying agent, beli barang apa saja dari Indonesia. Batu bara, rotan, segala macam. Nah, tiap produk ada manajernya, saya bagian produk fashion. Ya, khususnya footwear alas kaki produk lain yang ada produk manajernya, rotan kenapa? Tak ambil juga. Saya dapat gaji, komisinya 5% dari gross margin. Gross margin saya dari buyer 5%, dari supplier kadang saya minta lagi. Nah, manajemen Astra ngasih pengarahan. Kita itu ditunjuk sebagai buying agent se-Indonesia sekalian. Ini omsetnya besar, tapi harus bersih. Makanya kalau ngambil dari pabrik jangan ditulis di kontrak. Kalau ada audit ketahuan kita diputus agensinya. Itu posisi yang menjadikan saya punya posisi basah banget. Kenapa? Saya sebagai product manager pabrik ini 10 PO, pabrik ini sekian PO, jumlahnya ratusan purchase order di mana semua surat-menyurat tidak ada angka tulisan ini komisi dari pabrik berapa, ini berapa, ini berapa, adanya di saya pribadi. Supaya kalau di audit bersih. Jadi begitu barangnya dikirim, ekspor, lalu dokumen dimasukkan bank, LC-nya cair, maka pabrik kasih saya kwitansi, ya, kasih saya cek dua lembar biasanya, Pak. Ini 3% buat kantor, 2% buat Bapak. Pak ini 2% persen kantor, satu persen buat bapak. Pak ini pokoknya satunya 2%, persen, satunya satu persen, semuanya masih kosong. Bapak atur mana kantor, mana bapak. Karena kantor nggak tahu dapatnya berapa. Jadi saya tuh terima cek seperti itu tiap bulan, saudara. Em, ekspor tuh kan omsetnya gede banget. Satu kontainer berapa ratus juta. Lah kalau tiap bulan 30-40 kontainer, ini cek nih saya terima. Ini boleh saya, boleh saya ambil apa enggak nih? Saya bingung, saudara karena bingung tanya pendeta pak pendeta saya ini kerjanya seperti ini dapat cek dari pabrik deh, supaya saya order ke dia lagi kalau barang tidak bagus ya saya nggak beli sama dia tetap murni nggak terpengaruh sama yang dibeli ya kalau yang bikin sampel pabrik ini saya tawarkan ke bayar sana tetap saya beli ke pabrik ini pabrik ini yang ngasih sampel tak kasih saya nggak akan pindah-pindahkan saya jujur tapi Komisi yang untuk saya pribadi, yang pabrik bilang ini buat bapak, ini buat kantor. Nah, yang buat saya ini boleh nggak saya ambil? Gitu, saya tanya pendeta. Pendeta yang baik, moderat bilang, oh ya boleh itu berkat kamu. Yang radikal bilang, oh nggak boleh. Yang pintar bilang, lah kalau Pak Jarod nggak mau ya sumbangin aja ke gereja. Gitu ya. <laughs> Jadi saya makin bingung saudara ini boleh apa tidak? Kayak gitu-gitu abu-abu sudah nggak ada ayatnya. Saya tidak memindahkan order dari supplier satu ke supplier yang lain. Saya tidak bohongin buyer soal harga. Pokoknya harganya transparan, tapi memang pabrik akan kasih order uh, komisi supaya saya order lagi ke dia. Buat kantor berapa, buat ini bahkan kadang mau dipisah. Ini buat kantor pak. Lalu kalau dua-duanya tak ambil pun nih, misalnya buat kantor sama buat saya nih, kalau yang buat kantor diambil kan memang betul-betul salah ya. Tapi seandainya mau salah, diambil semuanya pun, kantor juga nggak tahu. Karena tidak ada catatannya. Kalau hanya tak ambil bagian saya, tok, gitu, ya kantor juga nggak tahu. Dan kalau saya ambil yang bagian saya, tok, boleh apa enggak? Itu pun pendeta jawabannya macam-macam. Tahun-tahun itu saya sangat radikal dalam pelayanan, musir setan, bakar jimat, kalau ada orang punya sakit, ada yang saya doakan, ada yang enggak. Begitu didoakan, yang kamu sembuh, kamu enggak, kok enggak, kan di rumah kamu ada jimat enggak apa saya enggak punya di rumah kamu di lantai nomor dua rak, nomor, atas dapat marifat itu bagi saya itu nikmat sekali dan saya takut kehilangan marifat karena itu nikmatnya lebih daripada permata emas dalam pergumulan saya dengan Tuhan saya mengambil keputusan tidak mau mengambil komisi dari pabrik dan semuanya saya kasih kantor kejujuran saya ini membuat banyak musuh kenapa otomatis gross profit dari departemen saya tertinggi di kantor. Kan di kantor saya ada banyak departemen kan? Departemen bicycle, lalu ada aki, ada otomotif, lalu saya yang fashion. Margin saya paling gede karena semua dari pabrik serahkan ke dia. Saya dipuji-puji sama direksi, nih marginnya gede, 9, kenapa kamu 6, kenapa kamu 7. Itu buat semua manajer memarahi saya. Eh lu jangan sok pahlawan ya, gara-gara kamu tak, semuanya kasih kantor, kita dituntut untuk dapat margin yang lebih tinggi. Orang jujur musuhnya banyak. Orang jujur musuhnya banyak. Kita dimarah-marahi banyak orang. Bahkan atasan kita, manajer kita semuanya melakukan juga. Ambil satu persen, dua persen. Nah, singkat cerita gitu ya. Saya bekerja tiga tahun di tempat seperti itu, saya nggak punya rumah, nggak punya mobil. Ingat tadi saya bilang, saya menikah tahun 90, tinggal di rumah 6 kali 6 meter persegi, rumah petak, di belakangnya kuburan Kuningan Jakarta saya nggak punya mobil, saya nggak punya rumah. Lalu puluhan juta tiap tiap bulan tuh puluhan juta, bahkan pernah tuh hampir ratus, hampir seratus juta bulanan itu. Jadi waktu itu tahun 90 itu rumah di Pondok Indah itu 2 miliar dapat. Jadi kalau saya itu ambil dua tahun kemudian saya bisa beli rumah di Pondok Indah yang cukup besar. Tahun 90 itu 2 miliar udah cukup gede banget. Dan saya bisa dapatkan dalam 2-3 tahun. Tapi karena radikal, maka saya tolak semuanya. Hasilnya apa? Ya nggak punya rumah, nggak punya mobil. Lantas <laughs> berkatnya dari mana Pak? Tiga tahun kemudian, di antara buyer yang saya tangani, dengar kisah saya ini dari beberapa pabrik. Karena waktu saya teriak ambil komisi, komisi tak kasih kantor, kantor kasih kwitansi, kwitansi tak kasih pabrik. Lah Pak, kok kwitansinya dua? Ya semuanya tak kasih kantor. Walah pak, bapak ini spesies langka pak. Bisa dikloning nggak pak? <laughs> Bahkan ada yang menawari saya pindah ke tempatnya dia, jadi, jadi direktur marketing di tempatnya dia. Dengan ditawari saham. Ada yang nawari 5%, ada yang nawari 10%. Saya tetap tidak. Singkat cerita, setelah tiga tahun bekerja, saya dapat tawaran terbaik. Saya dapat 50% saham. Jadi perusahaan didirikan, Ya, dengan saya setor badan perusahaan ekspor juga dan saya dapat 50% saham tanpa setor apa-apa. Dan itulah sebenarnya yang membuat saya mengawali saya seberikan istilah ya terobosan tadi. Saya tidak mau terima komisi yang saya anggap itu bisa mengganggu saya mengalir dalam karunia karunia Roh Kudus dan orang maki-maki saya. Orang bilang saya goblok. Rod kamu tuh jujur apa goblok sih? Dua-duanya <gulau> jawab, sekenaknya aja udah gitu ya. Tapi tiga tahun kemudian, itulah saya mendirikan perusahaan yang saya berikan istilah dengan modal karakter. Oke, berikutnya lagi, dan itu yang pertama adalah kalau mau dapat terobosan, maka harus dipercaya sama Tuhan supaya Tuhan lepaskan berkat yang di tangannya eh, ke kita, gitu ya terobosan keuangan, financial breakthrough. Lalu gimana rahasia berikutnya? Kita lihat kejadian pasal 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rakel itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rachel Oke, ayatnya satu, yang lain saya ceritakan. Ya, bagaimana Yakub juga mendapat terobosan luar biasa sehingga akhirnya kaya raya. Tapi Yakub ini sebenarnya berawal dari Isa punya anak Esau dan Yakub ya. Ini ayat mengenai Yakub. Yakub itu akhirnya mendapat nama Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub itu apa sih? Yakub itu suka di rumah, nggak suka keluyuran, ya. Kalau Esau suka berburu, Yakub suka di rumah. Yakub itu pergi ke Betel, ya, membuat mesbah korban, gitu. Tapi Yakub ini nipu. Jadi hati-hati sama Yakub. Yakub. <laughs> Yakub. Ya, Yakub nipu siapa? bapaknya ditipu, Esau ditipu, saudara dua-duanya, saudara ya. Jadi dia tipu bapaknya, Pak, aku Esau. <laughs> Yang benar-benar gitu, waduh, dia tipu bapaknya. Dia tipu Esau. Coba Anda pernah berpikir jadi Esau enggak? Gara-gara ditipu sama Yakub, bapaknya berkata begini, "Kamu akan jadi budak, terkutuklah kamu." Apa enggak benci tuh Esau sama Yakub? <laughs> ya, akhirnya Yakub ini lari. Nah, waktu dia lari daripada dibunuh sama Esau, dia lari nggak bawa apa-apa. Dia lari ke pamannya bernama Laban. Jadi sebenarnya dari titik itu Yakub mulai dari titik nol juga. Kayak saya ke Jakarta tahun 90 kira-kira begitu. Yakub mulai titik nol cuma awalnya itu Yakub karena nipu ya kalau sudah pernah nipu dimak, dimaklumi lah ya, 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 yang penting jangan lagi namanya kita kan siapa yang lahir langsung sempurna ya kan kita juga tadinya bukan orang Israel akhirnya Yakub dapat nama Israel kita akhirnya menjadi lahir baru mungkin kita pernah nipu orang lain dan kita kena kutuk nah Yakob lari kepada pamannya Laban gitu singkat cerita dia kerjanya tuh 20 tahun 20 tahun setelah Yakob pergi meninggalkan ayahnya dan meninggalkan Esau, 20 tahun kemudian Yakob kaya ke raya. Kenapa? Ingat ceritanya 6 tahun terakhir. Jadi Yakob bekerja itu 14 tahun. 14 tahun itu tiap periode seperti ayat ini. Bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya, tapi yang 7 tahun itu rasanya seperti beberapa hari. Jadi Yakob bekerja totalnya 7 tahun, lalu tambah 7 tahun lagi karena tujuh tahun harusnya dapat terakhir tapi dikasih Lea. 7 tahun lagi baru dapat Rakel. Selama 14 tahun Yakob bekerja nggak dapat gaji. nggak dapat komisi, nggak dapat saham. Cuma dikasih makan. Anaknya dikasih makan, pokoknya dikasih makan. Mungkin sama dengan seorang bekerja tapi gajinya habis untuk makan. Nah, kira-kira begitu suasana ekonominya. 14 tahun nggak punya pro, tambah properti, nggak nabung, nggak investasi, pokoknya kerja 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 habis buat makan, kerja kayak Islam maaf nih, kayak budak kerja tapi nggak ada tambahan aset. 14 tahun. Tahun ke-15, Yakub bilang begini sama Laban, "Paman, waktu aku datang domamu sedikit, sekarang domamu banyak." Artinya apa? Kehadirannya berdampak. Sekarang saya minta pembagian hasil. Nah, kalau saudara mau minta pembagian hasil sama bos atau minta naik gaji, berdampak dulu. Ya, seperti Yakub bilang, aku datang dombamu nggak banyak, sekarang banyak. Gitu ya, aku minta tambah gaji. Jangan saudara belum berdampak, nggak ada bos, bos. Aku udah kerja tiga empat tahun kok gaji nggak naik naik. Nah, itu bos pasti bilang, kalau mau bikin surat pengunduran diri ya bolehlah. Gitu. lah, <laughs> ya, kan? Belum berdampak. Ya, kan? Makanya perlu timing yang tepat. Berdampak dulu gitu loh ya. Ini ceritanya balik ke Yakub lagi nih. Aku minta pembagian hasil, maka Yakub Laban bilang, "Boleh. Begini ya. Yang putih mulus kamu gembalakan, tapi yang coklat hitam loreng mulai hari ini pisahkan tiga hari perjalanan jauhnya. Tiga hari perjalanan itu kira-kira 120 kilo. Jadi tinggal yang mulus yang digembalakan, kalau anaknya hitam itu bagian kamu. Ini pamannya itu mboce saudara ya. Suruh gembalai yang putih kalau hanya hitam punya punya dia. Tapi yang hitam ditaruh yang jauh, tiga hari perjalanan. Gimana kawinnya? Anda tahu ceritanya kan? lahir item semuanya. Ya pamannya lihat loh, kok banyak yang item. Oke, yang udah terlanjur lahir punya kamu, tapi berikutnya itu punya saya ya. Punya kamu yang loreng, lahir loreng. <laughs> Oke, siapa yang bikin lahir loreng? Siapa yang bikin lahir item? Yang membuat domba bisa lahir item itu siapa? Tuhan, betul? Berarti Tuhan tuh mulai ngasih berkat yang di tangannya loh. Kan, siapa yang bisa bikin domba lahir item? Tuhanlah. Apapun bagian Yakub, loreng, lahir loreng, hitam, hitam putih, putih enam tahun, maka enam tahun Yakub kaya, kaya, kaya raya luar biasa. Tahun ke-15 di mana Yakub mulai dapat pembagian hasil, itu saya berikan istilah kairos Tuhan. Ya. Jadi ada waktunya Tuhan memberkati Yakub luar biasa tahun ke-15 sampai tahun ke-20. puluh. Kalau saya waktu itu ya saya tahun 90 merantau ke Jakarta, 92 buka usaha, 93 aja udah kairos Tuhan sampai tahun 98 kerusuhan ekonomi ceritanya lain lagi. Paling enggak kami menikmati kairos Tuhan 5 tahun. 98 sempat goncang lagi, 2002 kairos lagi begitu ya. Tapi kalau balik ke cerita Yakob maka tahun ke-15 jadi ya berkati. Pak, saya di Semarang ini sudah kerja keras tapi belum diberkati. Udah berapa tahun? 4 tahun Pak, ya 10 tahun lagi, tenang. Tenang. Kan Yakub Kairosnya 14 tahun. Ya, berapa saya sudah lebih 14 tahun Pak. Saya sudah 20 tahun kerja keras Pak. Oh tenang, tenang ya. Musa itu ikut mertua 40 tahun. Kairosnya tiba, panggil Tuhan. Ya kan? dipanggil melayani bukan dipanggil mati saudara ya. Musa kan 40 tahun kerja kayak budak sama mertuanya ya kan? nggak digaji sama mertuanya 40 tahun loh Musa ikut mertua jadi itu emang ikut mertua itu sekolah karakter yang luar biasa hasilnya kan Musa sabar banget saudara ya jadi kalau saudara ada, ada yang ikut mertua di sini haleluya itu itu cepat diberkati saudara ya lo kan memang ada nanti tak kasih tau ayatnya deh. Pokoknya pelihara orang tua, pelihara mertua itu itu salah satu kunci terobosan juga. Nah, tapi ambil intinya apa tadi? Ya, kejadian 29:30 kejadian 29 20 tadi, jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya, tapi yang bekerja yang, yang jadi bekerjalah Yakub tujuh tahun lamanya untuk mendapatkan Rakel itu, tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rakel. Yakob bekerja tujuh tahun dianggap seperti beberapa hari. Jadi kalau empat belas tahun, ya cuma kayak beberapa minggu dah. Yakob bekerja beberapa tahun rasanya beberapa hari. Saudara kerja berapa hari rasanya berapa tahun? <tik> <tik> Saudara ini waktu terasa lama atau terasa cepat? Kalau terasa lama, engkau orang susah baktian bukan hari ini ya kebaktian duduk gitu negeri ini kayaknya lama banget ini berita ngomong nggak selesai selesai sih aduh kita udah udah, udah, itu berarti ada jemaat susah kalau khotbah terasa lama kok orang susah anda tidur bangun lagi tidur bangun lagi baru jam 2 tidur lagi bangun lagi waduh ada orang susah susah tidur siapa di sini yang kerja bukan usaha sendiri kerja katakannya kerja ada nah ada kerja dari pagi ya ceklok jam 8 gitu kan lalu jamnya bergerak etak 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 kayaknya lama banget itu ya setengah 12 ini WA saya pacar atau teman baik eh kita ketemu di cafe shop ya jam segini jam 12 wah senang banget ya kan wih cepet banget sih udah jam 1 gitu ya kerja lagi begitu kerja jamnya pelan lagi ada etak kata kata etak engkau orang susah Eka orang susah. Orang happy, orang bahagia itu waktu terasa cepat. Nah gimana supaya terasa cepat? Yakob bekerja tujuh tahun seperti beberapa hari karena cinta. Nah maka aplikasinya gimana? Tadi nantikan kairos Tuhan, tapi aplikasinya adalah kerjakan yang Anda cintai. Anda suka jalan-jalan, buka travel, Anda suka makan, suka masak, buka uh, cafe shop, buka restoran. Anda orangnya suka baju, buka fashion, buka, entah entah sebagai retail, entah sebagai pabrik, entah sebagai apapun juga. Pokoknya Anda bekerja yang Anda cintai. Saya sebenarnya bisnis itu bukan, bukan yang saya cintai. Makanya sekarang saya mulai begitu-begitu usaha, sekolah, ada yang bisa percaya, serahkan. Penerbitan, ada yang bisa dipercaya, serahkan. Kenapa? Saya ini orangnya senangnya ngomong ya. Maka saya berbicara begini itu senang banget. Maka saya habiskan waktu saya untuk ceramah, 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 ceramah gitu ya. Kalau saya nggak ceramah, apa uh, uh, perusahaan penangan pembelian saya tangani sendiri hemat dua persen aja kalau dua persen dari kari misalnya 2 miliar sebulan begitu kan banyak soal yang dihemat mungkin persembahan kasihnya nggak lebih besar ya berarti dua persennya itu gitu kalau mau bicara duitnya tapi kalau saya di situ terus, stres mati. <laughs> Jadi perlu juga yang senang gitu ya. Maka paling senang saya bicara gitu ya. Kalau bicara gambar keluar, kalimat keluar gitu. Itu hatinya senang. Jadi Anda perlu belajar yang Anda cintai. Kan gak bisa pak, saya kan bukan anaknya konglomerat yang punya duit, punya modal, lalu buka usaha sendiri yang saya cintai. Saya ngelamar pekerjaan, dikasih ke tempat yang gak saya cintai. Sama dengan tahun 90 yang saya alami. Maka nasihatnya nomor dua, apa itu? Cintai yang anda kerjakan. Tahun 90 saya ngelamar ke Astra, lalu jiwa saya marketing, otak saya gak dipakai karena otak saya isinya teknik industri. Saya dianggap analisa dari Astra, temperamen dasar, saya, temperamen dasar saya sanguin, foto karakter saya kuning, DISC saya intim, dan saya berpikir out of the box. Orang yang selalu berpikir melawan arus. Yang lain misalnya dukung Ahok, saya melawan Ahok. <gitu> yang lain suka ini, saya gak suka gitu. Itu kecenderungan saya gitu ya. Maka cocoknya apa? Entrepreneur, business development atau marketing yang tantangannya banyak, ekspor waktu itu. Astra taruh saya di situ. Padahal saya ngelamar ke Astra tuh bayangan saya sebagai seorang insinyur saya akan masuk divisi otomotif. Waduh, tiap hari bisa lihat mobil-mobil yang mewah, mobil bagus. Wah, senang hati saya. Saya dijadikan sales. Karena itu nyawa saya IPS. Saya sih nggak apa-apa, emang saya tukang bicara, tapi produknya itu loh, saudara. saya dikasih bagian fashion. Lah saya ini orangnya nggak fashion sama sekali. <laughs> Coba lihat saya, saudara ya. Sekarang agak mending, tapi saya punya sepatu warnanya hitam. Kaos kaki saya hitam polos, dan celana saya hitam. Saya tidak punya celana warna lain. Jadi saya punya celana itu cuma enam biji, modelnya sama, jenisnya sama, sekali beli begini enam biji satu dipakai, satu dijemur, satu di jenika, satu di malam hari. Dua dibawa pergi. Muter aja itu. Saya beli kaos, kaos kaki, sekali beli kadang delapan biji, hitam polos. Tujuannya apa? Kalau orang fashion tuh nggak begitu. Orang fashion tuh jasnya coklat muda, sepatunya agak coklat tua, sepatunya ada coklat garis tuh, coklatnya, coklatnya di matching matchingin Itu orang fashion. Kalau saya ini, sepatunya hitam, celana hitam, kaos kaki hitam. Kenapa? atasnya apa aja masuk terus <laughs> jadi nggak perlu dicocok-cocokin <laughs> yang kedua ngirit punya kaos kaki 8 biji hitam semuanya hitam polos yang satu bolong dibuang sebelahnya dipakai <laughs> karena hitam polos enggak perlu dicocokkan asal dua pasti cocok <laughs> jadi kalau mau pergi ambil aja dua pokoknya <laughs> Lah orang-orang fashion itu kan bajunya biru, kaos kakinya garis biru, jasnya ada birunya sedikit, sepak bajunya garis-garis biru gitu. Aduh, susah. Saya itu bukan orang fashion. Dikasih produk masuk Astra, bayangkan saya kan otomotif. Ternyata waktu tahun 90, Astra itu waduh produknya macam-macam. Saya dikasih bagian fashion. Lah, susah Saudara saya melanggar hukum pertama tadi. Kalau mau hebat, maka kerjakan yang Anda cintai. Ya udah dibalik kalau begitu. Cintai yang Anda kerjakan. Jadi saya di Astra tahun 90 terpaksa pegang fashion. Saya cintai sungguh-sungguh. Sampai akhirnya tidak bisa lepas. <laughs> tahun 92 saya keluar buka IFA adalah bisnis fashion. Lalu tahun 95 saya buka IPO Liquid itu sekolahan. Lima tahun kemudian, istri saya pegang Happy Liquid sekolahan. Saya bikin PT Happy Liquid. Bikin apa? Sepatu anak, tas anak, baju anak, fashion lagi. <laughs> Jadi gimana caranya? Supaya waktu terasa cepat. Kerjakan yang dicintai atau cintai yang Anda kerjakan. Anda pasti bisa mencintai yang Anda kerjakan asal ada duitnya. <laughs> ya, 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 ya. Jadi di sini mungkin ada yang kuliah apa? Kuliahnya mesin atau kedokteran. Aduh Pak, saya dipaksa sama orang tua Pak sekolah kedokteran. Aku tuh pada pengennya dagang, mau ngambil MBA, tunduk sama orang tua. Selesaikan kedokterannya. Karena aku gak suka pak, aku sukanya dagang. Nanti lulus kedokteran, engkau dagang obat. <laughs> ya, ya. <tuk> <tuk> Nanti begitu udah, oh, udah, udah obat, untungnya gede, udah jangan lihat obatnya, lihat tuh duitnya. <tuk> Duh, saya nggak suka baju, saya nggak suka sepatu, tapi lihat untungnya suka juga. Jadi yang saya cintai untungnya aja. Kalau bajunya saya nggak suka, saudara. Bahwa saya itu bukan orang fashion, nggak pernah pakai jam, saudara. Padahal dagang jam. Sepatu cuma satu aja. Padahal supplier kan kasih saya sampel. Dan kalau ngasih sampel tahu ukuran saya 41 gitu kan. Jadi sampelnya banyak. Ada ada sepatu warna biru, warna merah. Wah banyak 41. saya nggak mau pakai. Anak saya bilang, "Pak, tuh dipakai aja." saya dijual. <laughs> <laughs> Namanya juga pedagang. <laughs> Sampel-sampel ya dijodoh-jodohin dijual. <laughs> Jadi saya cintai duitnya aja gitu ya. Itu tips sebenarnya mencintai apa saja. Kalau masih susah, nomor tiga bekerjalah untuk yang Anda cintai. Itu pasti, pasti bisa nih, ya. Anda harus pokoknya bekerja itu dengan cinta, karena cinta membuat waktu terasa cepat, sehingga Kairos Tuhan datang itu enggak terasa. Maka harus bekerja yang dicintai, dicintai yang dikerjakan, atau paling tidak bekerja untuk yang Anda cintai. Siapa yang Anda cintai? Ya, tergantung. Coba ibu-ibu yang bekerja, wanita yang bekerja angkat tangannya. Yang wanita yang bekerja. Waduh, oh, wajah-wajah penuh penderitaan. <laughs> Karena banyak wanita bekerja itu menderita. Kenapa? Aduh pak, saya ini kerja, suami saya itu malah males, wis elek, duite, duite sidik, <laughs> kemproh, males. ya. <woy." laughs> Satu pertanyaan, kok gelem, <laughs> Laku Pak Janeyo, ke dulu ini kebakso, kebanjur, sakitnya gitu. menit. Nah, jadi banyak ibu-ibu yang bekerja itu menderita. Saya harap yang di sini enggak ya. Kenapa ibu yang bekerja menderita? Banyak ibu-ibu bekerja itu, kalau suaminya, misalnya, males, enggak baik hati, gitu. Jadi, kerja 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 diminta suaminya kerja 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 duitnya abuan bantu adik suaminya capek pak capek pak capek <laughs> jadi kalau bekerja rasanya berat yang belum menikah angkat tangan yang belum menikah angkat tangan menikahlah saudara oh, ya yeah. <laughs> yang belum menikah ini paling waj wajahnya paling hebat ya yang belum menikah tuh wajahnya paling enak dilihat berseri-seri, matanya berbinar-binar, mencari cinta. Penuh pengharapan. Dan yang belum menikah ini kalau bekerja, ingat pasangannya, semangat bekerja kayak Yakub. Waduh, bekerja, bekerja, lembur. waduh double job lembur untuk biaya pernikahan. Wah, itu itu saat terbaik bekerja itu orang yang akan menikah. Begitu ingat pasangannya, bekerjanya semangat luar biasa. Yang sudah menikah, ingat pasangannya, muntah darah. Muntah darah, capek, Pak. Capek, Pak. Bahkan, bukan hanya ibu-ibu, loh, Bapak-bapak juga. Kadang, kalau inget istrinya, malah capek. Lah, kenapa capek, Pak? Lah, saya bekerja, dia yang menghabiskan, Pak. Loh, itu namanya workshop together. Bapak work, istri shop, begitu. Kan. Jadi, workshop together, ya, kan Mending gak akan, pak kalau bapak work istri shop Lah aku ini istri loh pak Saya ini bekerja pak Jadi kalau ingat wajah pasangan pak Capek pak Ya kalau capek gak akan ada terobosan Karena terobosan hanya ada kalau orang rajin, antusias, semangat Lalu caranya gimana? Kalau ingat suami capek bekerja Gimana kalau diganti ke anak? Jadi ibu bekerja ini demi anak Jadi pulang dari sini cari anaknya Bu ya panggil anaknya le. Ibu ini nyambut gawe gue kowe le. Nah ibu inget kowe, ibu ini kuat le. Nah inget bapakmu. Nah gitu kan. Nah jadi ibu-ibu inget anak wae Ya. Widole karo gendok e piye. Nah inget bapak kan kadang-kadang ibu e pengen mati gitu. Nah, rasanya pengen mati bawaannya gitu ya. Sebenarnya nggak pengen mati, sebenarnya pengen dia yang mati, tapi dia nggak mati-mati. Pokoknya <tugu> oh, tes banget tuh. <tugu> Jadi ada yang kayaknya doh bawaannya pengen mati gitu, ya, udah inget anaknya aja. Kan banyak ibu itu bangkit kekuatannya karena demi anak. Ya begitu demi anak kuat, oh udah bekerja demi yang dicintai. Itu waktunya terasa cepat. Pokoknya temukan alasan, ya dan alasan yang kuat itu cinta. Oke, berikutnya lagi. Jadi, gimana supaya ada terobosan dalam keuangan? Maka, saya akan berikan sebuah hukum bahwa uh, personal breakthrough membawa pada family breakthrough, lalu baru nanti akan business breakthrough. Panjang banget, Pak! Sejarahnya, ceritanya hukumnya ya memang begitu, gitu ya. Ada hukum-hukum yang begitu, walaupun kadang bisa lompat sih. Kayak tadi saya kan ini lompat tuh, bahwa dari karakter yang luar biasa, kejujuran yang luar biasa, kalau Yusuf, kekudusan yang luar biasa ya maka akhirnya dapat wah wow, modal itu kan terobosan ya tapi di Alkitab ada hukum-hukum yang lain yang saya akan mestinya harus saya ceritakan juga kejadian pasal 26 ayat 1 maka timbullah kelaparan di negeri itu ini bukan kelaparan yang pertama bukan kelaparan yang pertama lalu iska pindah-pindah-pindah bukan buka cabang bukan buka franchise tapi pindah kalau pindah maka tafsiran saya dia tidak diberkati Isa itu tidak diberkati kalau Ishak nggak diberkati itu menarik bagi saya. Kenapa? Karena dia anak Abraham. Apa hubungannya? Abraham adalah orang yang Tuhan berkata, Aku akan memberkati engkau, Aku akan memberkati keturunanmu. Saya ini diberkati karena berkat Abraham. Padahal saya keturunan berapa ribu setelah Ishak mati, dan diantara berapa ratus juta orang yang menjadi keturunan Abraham karena dicangkokkan kepada keturunannya melalui Kristus. Karena Alkitab berkata, Galatia berkata bahwa kita ini bukan keturunan Abraham, tapi karena darah Kristus berhak atas berkat Abraham. Nah, Iska ini ber, ini anak pertama Abraham, generasi pertama. Kenapa nggak dia diberkati, gitu ya? Maka sebenarnya ceritanya panjang, tapi intinya adalah nanti baca di rumah kejadian pasal 27 itu Ishak tidak memperlakukan istri sebagai istri. Jadi pernikahannya nggak benar, Loh itu ada orang kawin cerai kok kaya. Ada orang kaya karena rajin, ada orang kaya karena nipu, ada orang kaya karena warisan. Kalau orang yang pernikahannya benar, nggak benar aja kaya, maka kalau dia pernikahannya benar, pelipat gandaan atau terobosan. Contohnya mana? Contohnya kejadian pasal 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia di sana, jadi butuh waktu, nggak langsung cepat. Ya. Setelah beberapa lama, pada suatu kali menjengolah Melah Raja orang Filistin dari Cendela, maka dilihatnya Isa sedang bercumbu-cumbuan. Apa itu bercumbu-cumbuan? Iska mencumbui Ripkah, Ripkah mencumbui Iska. Saling. Artinya hubungan seksnya menggairahkan. Apa dampaknya ketika suami isi dipulihkan? Kejadian 6, 26 ayat 12. Maka menaburlah Isa di tanah itu juga, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil seratus kali lipat. Sebab, ia diberkati Tuhan. Wow, berkat yang di tangan Tuhan dilepaskan. Dia anak Abraham, betul, kita juga keturunan Abraham. Tapi kapan Ishak mendapat berkat pelipat gandaan, seratus kali lipat, itu itu panen yang tidak normal. Berarti ini terobosan. Kapan terjadi setelah Ishak dan Ribka ada pemulihan pernikahan? Ya, dalam buku saya yang judulnya Pria Sejati Wanita Bijak, kasus iskak ripa ini tak bahas panjang lebar sampai jadi satu buku. Ya, namanya Pria Sejati Wanita Bijak. Oke. Kejadian 26 ayat 13 dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Baca ayat ini dengan mengganti saya dengan mengganti orang itu nama Saudara. Ini orang itu kan iska nih. Ya, kita baca bersama-sama kata orang itu ganti nama sendiri ya. Jadi begini, dan jarot itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga jarot menjadi sangat kaya, gitu ya. Masing-masing baca namanya masing-masing. Pak, saya sudah tua, Pak. Sudah kayaknya enggak ada iman untuk diberkati ganti nama anaknya. Jadi waktu membaca ganti nama anaknya. Lah, Pak, anak saya satu narkoba, satunya enggak bener. Ya udah, ganti nama saya biar banyak yang mengucapkan jarot kaya. Nah, ganti nama masing-masing atau ganti nama anak ya. Satu, dua, tiga. Dan jarot itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga jarot menjadi sangat kaya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kapan tadi Iska Ripka diberkati seratus kali lipat? Ketika suami istri dipulihkan bercumbu-cumbuan. Hanya yang sudah menikah dan suami istri bersebelahan angkat tangannya. Yang belum nikah jangan angkat tangan. Yang bukan suami istri bersebelahan jangan angkat tangan. Oke, suami istri yang bersebelahan angkat tangan. Pegang tangan istri, pegang tangan suami. Oke, bilang pelan pelan. Bercumbu cumbuan ya. Iska tidak bercumbu cumbuan. Kejadian pasal 24, 25, kelaparan 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 pindah 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 bercumbu-cumbuan di ayat 8 itu enggak pakai lompat perikop loh. Di bawahnya itu langsung menabur dan diberkati 100 kali lipat. Pasal sebelumnya juga menabur, maka konsentrasi saya bahwa diberkati bukan karena menabur, sebelumnya juga menabur. Betul kalau enggak menabur enggak menuai, tapi bagaimana menabur itu penting loh. Bapaknya nabur, ibunya marah, ibunya nyumbang, bapaknya ngamuk nggak terobosan saudara menabur itu harus sehati baik menabur dalam mati korban atau menabur dalam mati investasi tadi di, di awal di awal tadi saya cerita saya pernah punya toko tutup punya io tutup pabrik tutup yang ini untung sekolah bagus penerbitan jalan terus sampai sekarang kalau sekarang saya merenungkan ke belakang mana-mana yang gagal kebanyakan yang istri saya sebenarnya dari awal tidak setuju jadi istri saya misalnya ah enggak ah, yang itu enggak usah. Allah, kalau kamu enggak setuju enggak usah, ya udah kamu enggak usah bantu. Ya. Jadi kalau satu setahun misalnya nih dapat keuntungan misalnya 4 miliar. Lalu saya bilang nih, kamu pegang, kamu ambil satu ya. Yang tiga saya putar ya. Terserah deh pokoknya kamu enggak usah ikut campur terserah saya tapi ini satu kamu pegang nih mau buat apa aja terserah deh pokoknya gitu ya saya sering bikin deal begitu sama istri satu dia pegang dia beliin tanah tiga saya buka event organizer habis tahun depan lagi ngambil lagi ini kamu pegang ya saya, saya buka apa lagi habis <laughs> saya banyak habisnya ya dulu saya jengkel sama istri kenapa kalau saya punya ide bisnis nih saya buka usaha ini ya lah kamu nggak ada waktu ada bisa ya tapi nanti kalau, kalau rugi bagaimana kamu kok mikirnya negatif terus otak kamu tuh gimana sih negatif terus ya kalau untung bagaimana jangan kalau rugi ya tapi lu akhirnya duh Yuh, gitu udah saya buka usaha sendiri gagal bener gagal dulu saya jengkel banget sekarang saya bersyukur kenapa yang saya pegang nih kebanyakan habis yang dia, yang sisanya mana yang dia pegang itu <laughs> dia beli tanah 800 juta lima tahun kemudian harganya 10 miliar gitu dia beli ruko 1 m sekarang udah 15 m karena dua ruko gitu jadi yang saya putar tuh banyak yang habis saudara Ya tapi nggak semuanya habis. Tapi yang istri pegang nggak habis habis. Memang istri itu pandai pegang uang. Sekali masuk nggak bisa keluar. Nggak <laughs> bisa keluar. Tapi kalau saya belajar pak aja sebiar saudara nggak banyak banyak jatuh kayak saya gitu ya. Istri itu sebenarnya dikasih Tuhan itu sebagai penolong. Kalau saya sepakat sama dia, usaha-usaha yang saya sepakat sama dia itu diberkati Tuhan loh. Tapi yang dari awal tuh kita pakai bertengkar, gak sepakat, dia gak setuju. Akhirnya karena namanya ya terserah kamu lah. Pokoknya tapi jangan semuanya. Gitu ya. Kalau tahun ini kita untung sekian, ya kamu putar lagi separuh separuh saya pegang gitu. Terserah kamu deh. Nah itu yang yang gitu-gitu yang gagal tuh. Makanya sebaiknya anda jangan ngikutin cerita saya gagalnya dah. Gitu ya. Oke berikutnya maka saya punya dari ayat tadi dan pengalaman yang Tuhan berikan saya sampai pada poin yang nomor tiga bahwa kita perlu juga terobosan pernikahan ya pemulihan pernikahan seperti Iska dan Ribkah yang tadinya Iska tidak memperlakukan istri sebagai istri karena ada ayatnya sebelum Iska nggak diberkati itu ada ayatnya bagaimana Iska itu tidak mengakui istri sebagai istri tapi kalau tadi ayatnya kita baca bercumbu-cumbuan saya yakin itu hanya terjadi kalau pernikahannya dipulihkan mana mungkin kalau nggak dipulihkan lalu dilihat oleh Abimelekh Iska mencumbu Ribkah bercumbu-cumbuan artinya iskak mencumbu ribkah ribkah mencumbu iskak itu hanya kalau pemulihan pernikahan kalau pernikahannya nggak dipulihkan pasti ayatnya lain ketika Abi Meleh menjenguk dari cendela maka dilihatnya iskak mencumbu ribkah tetapi ribkah diam saja kan begitu, kan begitu ayatnya ya kan pasti ayatnya begitu kalau tidak dipulihkan jadi ini nggak salah tafsir kok nggak salah tafsir ya maka, selain pemulihan pernikahan atau pemulihan pernikahan, berikutnya lagi akan membawa pada terobosan dalam pernikahan dan pada terobosan keuangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Terobosan dalam personal development maksudnya apa ya? Pribadi, kerohanian kepada keluarga. Nah, keluarga itu ada suami istri. Tadi, kenapa saya bilang kalau yang orang tuanya nyuruh sekolah kedokteran? Taat, nanti diberkati karena ada ayatnya. Malaikat pasal 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapa kembali kepada anak dan anak kepada bapa supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau hati orang tua enggak sayang anak, anak enggak hormat orang tua, maka aku akan datang pukul bumi sehingga musnah. Memukul bumi hingga musnah ini kalau dalam bahasa Inggris, ya terutama dari versi King James atau New King James, let's I come and strike atau smite the earth with a curse. Kalau hati anak nggak hormat orang tua, aku akan datang pukul tanah dengan kutuk. Pukul tanah dengan kutuk itu apa sih? Mungkin langsung lompat slide berikutnya lagi yang kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 17, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari dari tanah seumur hidupmu. Ayat 19 bagian pentingnya aja saya baca, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi kalau anak nggak hormat orang tua, Tuhan datang pukul tanah dengan kutuk, kata Maleaki. Terkutuklah tanah sehingga susah cari makan. Pinter cari kerjaan nggak dapat dapat. Lulus kumlot cari kerjaan susah. Begitu dapat kerjaan berantem terus. Kenapa berantem? Karena bosnya bodoh. Pindah perusahaan lagi, bosnya bodoh lagi. Pindah perusahaan lagi yang lain, bosnya bodoh lagi. Kenapa bosnya semua bodoh semuanya? Karena dia pinter, jadi semuanya bodoh. <tuh> lalu buka perusahaan sendiri, wah mau ngamuk terus, kenapa? anak buahnya bodoh terus, <laughs> nah, bodoh karena dia pintar, saudara, ya. tapi ada orang pintar susah cari kerjaan, itu namanya kutu ekonomi. Akhirnya buka usaha di mall, mallnya rame, dia ngambil yang lokasi hook, rame, rame tapi nggak beli, itu namanya kutu ekonomi. Banyak hal, -hal yang kadang nggak bisa terjadi, nggak bisa dijelaskan kenapa nggak 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 diberkati, itu bisa terjadi karena kutu ekonomi. Kenapa? Karena hati orang tua nggak sama anak, anak nggak orang tua. Berikutnya lagi saya langsung lompat ke, oke, okay, nggak sih sih ya. Amsal 10 ayat 4, ayat 4. Jadi perlu pemulihan pernikahan, orang tua anak. Ini singkat aja sebelum kita tanya jawab satu dua poin ayat langsung pada poinnya, ayat langsung pada poinnya. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin tapi tangan rajin menjadi kaya. Hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi memang kita harus apa? Harus rajin, ya. Revolusi rajin. Oke, berikutnya mungkin dari gambar cover buku ini hidup produktif saya kasih sedikit cerita. Cerita mengenai Benjamin Franklin. Mungkin saya karena itu menjadi inspirasi bagi saya. Pak, Bapak gimana sih? Dagang, pelayanan, ceramah ke sana kemari, bisa buku 58. Saya dari tahun 98 sampai sekarang 2018 Berarti 20 tahun saya nulis 58 buku. Berarti setahun 3 sampai 4 buku. Saya tidak punya tim penulis, saya ketik sendiri, saya edit sendiri, saya layout sendiri. Beberapa cover saya bikin sendiri. Wah, waktunya efektif banget, Pak. Kapan nulisnya? Kadang di pesawat nulis, kadang di hotel nulis, pokoknya saya gunakan waktu untuk semua hal. Saya terinspirasi dari siapa? Dari orang yang namanya Benjamin Franklin. Anda ada punya dolar di sini? 100 dolar. Itulah kepala botak si botak itu Benjamin Franklin. Ajaib bahwa dia bukan presiden Amerika yang pertama, bukan yang kedua, bukan ketiga dan tidak pernah jadi presiden. Biasanya uang terbesar itu presiden pertama atau raja pertama. Mau Indonesia Soekarno Hatta gitu kan, Malaysia siapa siapa, pokoknya di dunia ini kebanyakan uang paling besar itu presiden pertama atau raja pertama. Tapi Amerika aneh bin ajaib 100 dolar itu si botak itu. Kenapa si botak ada dan gambar 100 dolar? Itulah Benjamin Franklin yang umur 12 tahun berhenti sekolah. Umur 12 tahun dia jualan koran di, di kereta api. Miskinnya minta ampun. Singkat cerita umur 40 tahun dia pengusaha kaya raya. Dia menjadi duta besar Amerika untuk Prancis dua kali periode. Dan waktu dia jadi duta besar di Prancis itulah Uh, Patung Liberty dihadiahkan Prancis untuk Amerika sebagai tanda persahabatan, karena sebelumnya Perang Dingin, Amerika Prancis. Jadi, dia duta besar yang berhasil, dia pengusaha yang sukses. Anda pergi ke kota Philadelphia, dua jam setengah dari New York, maka di kota Philadelphia ada museum besar sekali, museum Benjamin Franklin. Anda masuk ke dalamnya, Anda mungkin ingat pelajaran SMA dulu, ada Tungku Franklin, ada Hukum-Hukum Franklin, dia adalah orang yang autodidak lulus sekolah hanya sampai kelas 2 um, hanya sampai umur 12 tahun tapi kita belajar SMA belajar hukum-hukum Franklin dia dari jadi orang boleh dikatakan ilmuwan yang autodidak pengusaha yang berhasil sebagai politikus dia duta besar dua kali untuk Perancis dia senator untuk Pennsylvania dua kali periode dan dia orang yang sangat sosial dalam arti Senang berbuat baik, mendirikan yayasan untuk pemadam kebakaran yang akhirnya diadopsi oleh pemerintah menjadi departemen pemadam kebakaran. Di tengah kesibukannya itu, dia punya banyak quote: "Salah satu quote-nya mendunia, Time is Money." Tapi Time is Money-nya Benjamin Franklin itu bukan berarti waktu itu duit, justru Time is Money-nya Benjamin Franklin itu waktu begitu berharganya maka digunakan sebaik-baiknya untuk berguna bagi orang lain. Ketika dia punya filosofi berguna bagi orang lain, duitnya datang gitu. Jadi sebenarnya cukup hebat itu Benjamin Franklin. Oke, terakhir. Terakhir sebelum kita ada waktu buat tanya jawab adalah Filipi 3:17. Paulus berkata begini, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Jadi cara praktis untuk mengalami terobosan, cara praktis untuk sukses itu gimana sih? ikutilah jejak orang sukses. Ya, itu paling gampang sukses itu ikuti jejak orang sukses. Gimana caranya? Cari orang sukses yang tidak terlalu tinggi sehingga kita berkata, "Oh, saya bisa kayak dia." Ini berlaku juga dalam dunia rohani ya. Anda ikut kelompok kecil, ikut cell group, ikut pemuritan, Anda punya kakak rohani yang enggak terlalu lebih tinggi. Nah, aku bisa kayak dia. Setahun kemudian kita kayak dia. Anda jangan lihat saya misalnya gitu, atau lihat orang lain yang terlalu jauh gitu ya. Wih pendeta tuh hebat ya, uh, udah punya penglihatan, marifat, oh uh, berbahasa rohnya, bukan seperti bahasa roh yang lain loh, diterjemahkan sama orang lain dan ada artinya, waduh, waduh hebat sekali dia, aku gak bisa kayak dia. Nah Anda percuma, anda, anda hanya punya idola, Anda hanya mengagumi. Yang paling bagus itu Tuhan Yesus sebenarnya. Karena dia hebat sekali, tapi dia turun begitu rendahnya, sampai akhirnya muridnya berkata, aku bisa kayak dia. Dan Tuhan Yesus bisa berkata kepada muridnya, kamu bisa melakukan yang aku lakukan. Nah sekarang kalau banyak orang tinggi nggak mau merendahkan dirinya, anda cari aja orang yang tidak tinggi-tinggi banget, tapi di atas saudara, gitu loh ya. Anda sekarang punya omset sebulan 100 juta, cari orang yang 300 juta lah, gitu ya. Itupun kalau bisa dicari yang lah kak. Dia lulusan SMA gitu ya, aku S1 gitu ya. Lalu kita, gitu, wah kalau kita gitu aku bisa deh kayak dia gitu. Nanti kita, eh kita lama lagi 300 juta gitu cari lagi yang lain yang 500 juta sebulan gitu nanti kita dengar lagi eh satu miliar sebulan gitu nah kita bisa kayak dia kayak kita naik sudah ya jangan yang ketinggian juga waduh hebat ya oh dia ya emang dia orang hebat sih kita nggak bisa kayak dia <laughs> ya, itu berarti dia nggak jadi teladan saudara dia anda kagum sama dia Udah oh, ngusir setan loh hebat, mang dia doanya satu hari lima jam sih, makanya dukun ditantangin, mang dia orang kesan hebat sekali tuh. Kita nggak bisa kayak dia. Ya anda percuma, ya cari orang yang Anda yakin aku bisa kayak dia gitu ya. Jadi cari yang yang dekat-dekat itu, naik 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 begitu ya. Cari orang yang lebih tinggi untuk menjadi seperti dia. Boleh juga cari orang yang lebih rendah, lebih susah, ya. Buat apa cari orang yang lebih susah? Biar Anda terhibur. Tahun 2009 saya kebakaran. Waktu saya, istri, anak, semua sekeluarga kita pelayanan. Jadi dua setengah miliar habis. Aduh, sedih kan? Sedih. Ketemu orang lain kebakaran, 10 miliar habis. Lebih banyak. Jadi, jadi, jadi kadang kita perlu, ya memang kita tuh kadang jahat ya. Lihat orang lain lebih susah baru senang gitu. Istri saya pernah kena hipnotis, kena gendam. 400 juta hilang. Sedih banget. Ketemu yang lain cerita. Aku kena satu miliar pak. <laughs> Kita ketawa. <laughs> saya gak pernah cerita tadinya. Kenapa? Saya mau cerita kan kalau istri saya kena hipnotis itu para juta. Gak jadi cerita. Kalau saya sampai di kantor begitu, yang lain cerita. Eh si itu kena di Pondok Indah 20 juta. Lah yang itu kena di, di Gading Serpong 40 juta. kenapa 40 juta? Wih, dosanya pasti banyak tuh. Gitu kan. 40 juta dosanya banyak gimana 400 <laughs> saya nggak jadi cerita sebenarnya. saya nggak jadi cerita saudara begitu saya cerita jemaat langsung diem gitu bener dosanya banyak nih pasti di oh, pendeta kok bisa kena keluarga jadi jadi nggak pernah cerita gitu ya tapi sekarang saya, saya sekarang berani cerita kenapa begitu cerita begini kadang ada jemaat yang datang gitu pak waktu bapak cerita tadi hati saya senang kenapa bapak lebih banyak <laughs> Jadi, waduh rupanya ada jemaat itu yang diam-diam kena tipu, saudara. Wah, diam-diam kena tipu, kena hipnotis 100 juta, kena hipnotis 1 miliar. Deposito dicairkan. Di, waduh, 1M, 2M gitu, waduh. Tapi ada yang gak sampai segitu, saudara. 50 juta, atau 100 juta. Kena sedikit deh, lima, ya 50, ya gak tergantung 50 sedikit di apa banyak ya. Tapi kena segitu stresnya minta ampun, bergumul bertahun-tahun. Berbulan-bulan sedih, dosaku banyak banget. Begitu saya kesaksian, seneng dia. Ya, punya teman, ya, teman menderita. Saya baru tahu, loh, ayatnya itu. Makanya, Paulus berkata, "Penderitaanku itu penghiburan bagimu." loh ada ayatnya, kan? Paulus bilang begitu lah zamannya Paulus itu penderitaan itu dikebuki ya kan dimasukkan penjara Paulus di apa didera disesah dicambuk begitu karena para murid Yesus juga pada ngalamin begitu sekarang jangan jarang ada yang dicambuk-cambuk ya ditipu banyak tuh muka-muka benar -muka ditipu ya, rugi waduh pasti banyak saudara jadi saya juga ngalami ditipu di, di oh, kalau rugi banyak tanya dah investasi mold itu sampai 40M ada kali ya. Sekarang bisnis kami yang untuk produk yang butuh molding itu udah berhenti. Jadi kalau saya masuk gudang gitu moldnya, Pak sampai malas masuk gudang dah. Itu kalau dikiloin paling berapa 10 juta. Saya bangun gudang gede banget. Jadi atapnya aja dua setengah hektar. Itu gudangnya itu raknya lurus, rapinya luar biasa karena besinya semuanya diimpor. Jadi begitu dipasang, juh, gitu ya. Berharap bisnis naik gitu. Eh, sekarang bisnis lagi turun. Jadi gudangnya nggak kepake. Disewain juga karena gedenya nggak ada nyewa-nyewa. Sampai mikir lagi ini kalau dikeloin berlaku berapa ya. <laughs> Jadi kalau bicara rugi saya ngalami kerugian banyak. Kebakaran 2009 saya kebakaran 2,5 miliar habis dan tidak diasuransi. Ditipu yang kalau saya saya bisnis ditipu biasa ya. Atau rugi, pengusaha rugi kan biasa rugi 100 juta, rugi 5 juta, untung 600. Tapi istri ngilangin itu lebih nggak mudah loh. Jadi waktu istri saya kena gendam begitu, ya, wah hilang 400 itu rasanya mak ngek. <laughs> ya, tapi banyak hal terjadilah dalam hidup ini. Ya jadi cerita hidup saya ini nggak nggak mulus terus kok. Tapi kalau saya review begitu, ya lumayanlah ending-endingnya happy juga. Ya, maka saya belajar tidak menangis yang hilang. Kalau yang hilang ditangisin, kita nggak pernah berhenti menangis. Ya, jadi waktu rumah saya kebakaran itu, saya lagi sekeluarga di luar kota, ya habis lah. Ya, cuma saya bersyukur aja, tanahnya nggak kebakar, <laughs> ukurannya nggak berkurang. <laughs> jadi saya menyingkapi hidup ini sebagai fun aja udah. Oke, sekarang jam 8. Kita tanya jawab sampai setengah 9, maksimum jam 9. 8 lewat 10 sekarang 8 lewat 10 tadi boleh sampai jam 9 kurang seperempat atau mungkin paling lambat sampai jam 9 udah bubar ya jadi gimana kita pindah ke depan Oke terima kasih kita menjawab pertanyaan yang ada ya langsung saja saudara ada yang mau bertanya saya yakin pasti banyak karena topiknya sangat menarik dan sangat memberkati saudara. ada Ah, bagus, good. Yuk. Malam Pak Jarod. Yeah. Saya Meling. Ya. Yeah. Uh, mau tanya. Bagi kami yang belum mengalami terobosan ekonomi, kemungkinan kan ada kutub ekonomi. Hmm. Berarti itu kan harus dipatahkan dulu. Bisa Bapak mendoakan kami yang belum mengalami terobosan ekonomi untuk dipatahkan kutuk-kutuknya. Oh, Ya nanti penutupnya kita berdoa tapi belum tentu ada kutuk ekonomi ya mungkin kalau kutuk itu terjadi karena ada dosa yang belum beres jadi kalau misalnya kayak kita pernah nipu orang lain kita sudah minta ampun sama Tuhan tapi belum belum minta ampun sama orang itu jadi kita waktu minta ampun sama Tuhan kita diampuni sama, -sama Tuhan tapi kalau kita dosa sama manusia kita harusnya minta ampun juga sama manusia maka kita perlu perlu pemberesan ya kalau kutuk kutu ekonominya, misalnya, karena tadi, kalau kita hormat nggak enggak hormat orang tua, memberontak orang tua, Tuhan bisa kutuk kita. Nah, orang tua masih hidup, kita datengin. Orang tua sudah mati, ya, sudah, kita enggak perlu ke kuburannya, gitu ya. Tapi kita berjanji untuk menghormati orang tua yang lain, orang tua rohani. Jadi, untuk kutuk ekonomi yang pasti, ter, ada ayatnya kan, maliaki, misalnya gitu ya, atau Yakub karena dia pernah nipu kakaknya. Tapi dia akhirnya sebelum diberkati itu selain dia bekerja dengan cinta, dia bangun mesbah di Betel. Jadi minta ampun sama Tuhan. Baru 20 tahun kemudian dia beresin, dia pulang ke kakaknya ketemu Esau. Dan Esau pun ternyata sudah mengampuni Yakub. Jadi sebenarnya kalau e, kutu ekonomi perlu secara pribadi sebelum nanti ending kita acara hari ini kita akan memberkati juga gitu ya, mendoakan. Tapi perlu pemberesan ya. Kalau tapi kalau nggak ada kasus-kasus yang membuat kena kutuk ya mungkin bukan karena kutuk ekonomi tapi belum waktunya Tuhan ya karena Tuhan memberkati kita secara ekonomi itu kadang kan butuh misalnya gini butuh butuh saluran untuk memberkati kan misalnya apa perusahaan usaha kalau kita kerja sama orang lain kan gaji paling naik 20% 30% mungkin berkat dalam hal materi tidak akan pelipat gandaan yang luar biasa tapi kebahagiaan. Misalnya bapak saya udah kerja bener, hormat orang tua, kakak diberkati, lah pegawai negeri gitu ya, tapi anak cucunya diberkati. Maka kita berkata apa? Anak orang benar atau anak cucunya tidak akan kekurangan. Jadi mungkin kita sendiri hidup bener, kita belum mengalami terobosan yang luar biasa dalam hal materi, tapi terobosan dalam hal kebahagiaan. Tapi kalau salurannya sudah ada, Pak saya punya usaha, saya kerja, itu kan saluran Tuhan untuk memberkati kita kok gak ngalami-ngalami nanti kita akan doakan ya karena permintaannya tadi mendoakan tapi nanti setelah doakan di akhir acara ini untuk doa berkat maka kalau Tuhan ingatkan melalui acara ini ada hal-hal yang perlu dibereskan itu perlu pemberesan gitu ya terutama pemberesan dengan tadi harus setia dengan harta orang lain jadi kita punya punya pernah punya utang gitu ya sekarang punya kemampuan membayar nih tapi aduh udah gak ditagih juga tapi kalau kita bayar mesti motor dijual nih jual aja motornya. Untuk bayar utang yang dia pun udah nggak nagih itu, kita berani berkorban, berani bertindak melangkah seperti itu, nanti baru kayak terobosan itu akan terjadi. Ya, tapi kalau nggak ada yang dibereskan ya nggak usah gitu ya. Misalnya nggak oh nggak punya utang, nggak punya apa apa oh berarti nggak butuh pemberesan. Karena kalau nggak setia dengan harta orang lain, Tuhan yang bilang siapa yang menyerahkan hartamu kepadamu gitu. Berarti nanti ya kita doakan aja. Oke. Okay. Yang lain mungkin ada. Ya. Tapi masih tapi hebat jemaat minta didoakan. Oke. Okay. Biasanya zaman milenial tuh minta foto bersama. <laughs> <laughs> mungkin dari mana sih yang mau tanya? Oke, ini kok ya. tanya coba. Oke. Okay. Uh, malam Pak Jarot. Ya. Saya Niko. Uh, saya mau tanya gini Pak Jarot. Untuk saya kan masih muda dan belum menikah. Belum menikah. Belum menikah. Segera. Ya. ya. Sebelum Tuhan datang. <laughs> ya. Pak. Sudah banyak yang ngomong, Pak. Ini terakhir nah. nih. Nah, uh, saya mau tanya untuk kita kan yang biasa belum menikah itu kan nyaman dengan yang namanya passive income atau gaji. Oke. Okay. Terus kalau kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau buka bisnis sendiri. Hmm. Ada kemauan, tapi takut. Oke. Okay. Nah, solusinya Mana? bagaimana ya, Pak ya? Sebenarnya kalau belum menikah, belum punya anak itu malah waktunya keluar zona nyaman. Saya dulu kerja di perusahaan lain tahun 90 itu saya sudah menikah. Waktu saya keluar 93 itu punya anak satu. Itu aja pertimbangannya lebih banyak. Orang kalau udah kerja nih misalnya katakanlah kerja udah kalau udah punya anak ya pertimbangan lebih banyak. Nanti kalau usaha saya gagal gimana? Gitu ya. Apalagi udah menikah. Waduh nanti kalau misalnya nikah dulu saya untungnya saya kerja istri kerja jadi tapi orang nikah itu pertimbangan lebih banyak nanti punya anak lebih banyak lagi waduh kalau sampai gagal anak bisa berhenti sekolah nih jadi sebenarnya kalau mau 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 coba sekarang ini gitu ya kalau misalnya sudah menikah ya nggak apa, apa tapi kalau anaknya udah banyak uh, udah mulai sekolahnya udah lebih tinggi kan kebutuhannya makin banyak itu makin berat tuh dulu saya berani keluar dari Astra buka usaha sendiri karena istri saya kerja jadi dulu saya janji sama istri begini, istri saya juga sempat waktu itu, sebenarnya menghalangi saya, itu kan, kamu kerja tiga tahun di Astra, setahun bisa tiga kali empat kali keluar negeri, satu kali empat tiga negara, dapat order lagi, dapat komisi, walaupun komisi yang resmi-resmi ya -resmi banyak-banyak juga. Jadi waduh, pertimbangannya berat begitu. Akhirnya saya bilang begini sama istri saya, saya ini lahir miskin, kita menikah juga miskin, nanti kalau gagal paling balik miskin lagi kan, gitu kan tapi kalau saya gagal itu nggak miskin-miskin banget karena kamu sukses. Jadi istri saya waktu itu juga kerja, kerjanya juga karirnya bagus. Jadi kita begini. Saya keluar buka usaha sendiri, kamu jangan keluar dulu. Ya, coba 3-4 tahun. Kalau saya sukses, kamu keluar bantu saya. Ya, kalau ternyata saya gagal, saya akan cari kerjaan lagi, tentu resikonya saya dari awal lagi bekerja. Nah, waktu saya menikah, gaji, istri saya itu punya istri gajinya 4 kali saya. Jadi 3, 2 tahun kemudian saya sama Lalu saya pengen buka usaha sendiri, saya punya risiko juga secara, secara pribadi. Kalau saya gagal, saya akan dibawa istri jauh sekali. Kalau nanti saya mengulangi lagi kerjaan dari awal lagi. Tapi waktu itu kami sepakat gitu ya, akhirnya terus saya keluar. Nah, waktu saya keluar itu, tapi waktu itu saya minta, minta tanda dari Tuhan. Jadi saya kerja, waktu itu akhirnya kerja berdua, nabung, 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 nabung. Tahun ketiga keempat itu bisa beli rumah. Saya punya pikiran rumah saya ini saya agunkan untuk modal. Tapi ketika sudah beli rumah, ternyata istri saya itu nggak setuju rumah diagunkan untuk modal. Sekali masuk, ndak bisa keluar. <tuh> Jadi akhirnya saya minta tanda dari Tuhan, Tuhan kalau begitu gimana nih saya punya rencana berdua suami istri kerja, nabung punya rumah, rumah diagunkan untuk modal. Sekarang istri nggak setuju gitu. Lalu saya bilang pokoknya kalau harus diagunkan ya nggak setuju gitu. Kalau, kalau kalau emang dari Tuhan nanti pasti ada jalan gitu ya. Akhirnya dapat jalan Orang dari luar negeri malah modalin saya buka usaha. Jadi emang itu memang butuh turunan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau belum menikah malah saatnya berani sih mestinya. Karena sudah menikah nanti akan lebih tidak berani loh. Berarti anu ya berani keluar ya. keluar saudara. Tapi juga kalau saya nyarankan sebenarnya kamu jangan menikah nunggu mapan. Ya yang belum menikah jangan menikah setelah mapan. Kenapa? Bondingnya itu perjuangan bersama itu. Nah, kalau, kalau sekarang kamu belum nikah ya, aku mau kerja dulu, ngumpulin duit, nanti punya tabungan, punya modal, aku buka usaha, nanti usaha mapan belum nikah. Kapan? <lumuh> Pertama kapan? Lama banget mapannya kan? Padahal usaha sekarang kan nggak mapan-mapan gitu. Kedua, kalau adek kan cepat mapan, katakanlah lima tahun lagi mapan. Perusahaannya besar, punya rumah, kolam renang, duitnya banyak. Nanti kamu bingung loh, Bingungnya gimana? Begitu ada orang, ada orang yang mencintai Cinta saya apa cinta harta saya? Nah, jadi orang kaya itu bingung juga Dicintai juga dibingung ada, ada baiknya Kalau saya nih ya, saya dulu kan miskin Menikah sama-sama miskin Lalu begitu miskin, berdua kita Berjuang bersama-sama Nabung-nabung-nabung, beli rumah bareng Nabung-nabung-nabung Buka usaha bareng-bareng Jadi ikatan pernikahan, bondingnya itu Di perjuangannya, Lalu karena dari awal bareng-bareng, begitu kita punya rumah, kita tidak bertengkar seperti orang, seperti orang lain. Orang lain mapan, punya rumah, punya mobil, lalu bertengkar. Kamu pergi, ini rumah saya, gitu kan. Kalau kita nggak bisa, kita punya rumah, kita lihatin berdua, ini rumah kita punya dua, punya kita berdua, cila. <laughs> Jadi jangan mapan baru menikah, pokoknya cinta sama cinta, kudus sama kudus, seiman sepadan, nikah aja udah. Enggak punya duit cari cari duit bareng-bareng mau buka usaha buka usaha bareng-bareng gitu dan buka usaha berdua menurut saya lebih nyaman ya berdua kan bisa kongsian atau suami istri kamu pandai marketing kamu pandai bicara kamu pandai bergaul tapi nggak teliti cari istri yang teliti kamu pandai marketing tapi nggak bisa pembukuan nggak bisa accounting Mulai sekarang kalau makan siang di depan fakultas accounting. <tuh> cari tuh, cari istri. <tuh> Itu namanya pegawai tanpa gaji. <tuh> Maksudnya begitu. <tuh> 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 Tapi kalau untuk bagi dua lebih banyak. <tuh> Pak gaji begitu untung diambil semua sama dia pasti ya uh, gini pak uh, kan saya punya adik punya adik okay. adik saya itu kan lulusan dari IPB okay. kemudian dia ditawari perusahaan dia bekerja beberapa tahun terus ditawari perusahaan lagi yang lain lagi dengan gaji yang lebih tinggi dia pindah lagi terus dia bekerja sebentar ditawari gaji yang lebih tinggi lagi pindah pindah, pindah lagi, lagi. Okay. menurut bapak gimana pak Ya sebenarnya pindah itu 2-3 tahun cukup lah ya. Biasanya tipe sanguin, kayak saya ini sanguin. Orang orang sangwin, DISC nya intim, foto karakter kuning Ini kerja 5 tahun pindah 5 kali gitu ya Ini emang ini tukang pindah-pindah Gereja pindah-pindah semuanya pindah-pindah gitu ya Emang dia tipe tidak setia Kalau plekmatik kerja 5 tahun dia nggak pernah pindah Tapi kalau mau idealnya gitu ya Idealnya itu kalau pindah harus dengan lompatan kalau setahun pindah, setahun pindah, ya berantem pindah, ke, apa dimarahi pindah, karena nggak cocok pindah, pindahnya nggak ada lompatan itu mah jangan. Ya gaji 5 juta, pindah 5 juta, 5,1, 5,2, ya serah, serah, hampir sama. Serah, wala, bahkan ada orang yang yang rela pindah, yang lebih jelek gitu, karena berantem sama bos gitu ya jangan. Kalau terlalu, terlalu sering pindah, portofolionya nggak bagus begitu nanti suatu saat pengen diambil menjadi CEO, direktur, tapi kalau tiga empat tahun sekali pindah dan bahkan mungkin bisa lebih cepat semisi dua tahun pindahnya itu lompat. Dulu saya asisten manajer pindah ke sana manajer, saya manajer pindah jadi GM, CPM jadi direktur. Dari segi karier meningkat. Jadi kalau misalnya diwawancarai kok pindah-pindah, lah saya di sini 5 juta, pindah 10, pindah 15, sekarang saya 25. Mau, mau tarik saya ya Pak saya paling kan minta 40 gitu kan jadi kan itu tapi kalau pindahnya itu selevel 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 juga jadi pertanyaan bagi si pemburu apa sih yang mau merekrut berikutnya jadi pindah asal ada ada lompatan karier lompatan income Oke, kenapa ya. tidak gitu Oke nggak pindah pindah ya nggak naik <laughs> ada mungkin ya. dari Oke okay. bon bon Oke, okay, uh, nama saya Bon, Pak. Pertanyaan saya gini, saya kan pakematis, Pak. Jadi kalau saya pikir itu pragmatis, tapi karena kerjaan kadang kadang saya harus marahin orang, saya harus maaf mungkin kayak muiserin orang gitu ya, Pak. Tapi yang saya tanyakan tuh gini, kan saya itu juga belum menikah, Pak. Mungkin intinya tuh kalau kita tuh, saya pengen belajar sih, Pak, dari bapak yang sudah menikah, gitu ya. Kalau untuk mencapai kesepakatan tuh ada tips-tipsnya nggak sih, Pak? Karena Menurut saya punya pikiran tuh gini, kayaknya sih kalau yang terbaik dari suami istri tuh kayak sahabat, iya gak sih pak? Hmm. Uh, uh, ada nggak sih sebenarnya mungkin kayak makan malam atau pakai guyonan? Karena kalau papa sama mama, -mama saya itu mereka bisa sepakat itu karena kadang-kadang tuh bahkan awal-awalnya kayak ece-ecean gitu. Terus sedikit informasi tentang papa mama saya itu, kan uh, buat of my, my, our parent itu different religion pak. Nah, terkait misalnya gini, kita misalnya ada ada kasus keluarga yang seperti itu, berarti penyelesaiannya itu kan bisa beda ya Pak. Jadi ke papa saya lebih pakai rasio, mama saya yang kristiani yang tentu saja beda gitu. Nah, itu jadi pertanyaan pertama tadi untuk menangani masalah itu gimana gitu Pak, karena saya pikir saya harus belajar tentang itu dari Bapak gitu. Itu aja. Oke, tuntutan pekerjaan mengharuskan kita marah, kita bertindak, semuanya nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita, apalagi di negara di mana kayak indonesia ini kan tingkat edukasinya belum terlalu tinggi, ya di mana orang misalnya kalau nggak dimarah itu nggak kerja gitu ya. Jadi tuntut kita boleh bersikap apa marah, ngamuk pun gitu ya. Tuhan Yesus di bait Allah juga ngamuk kalau dia nggak ngamuk coba waktu Tuhan Yesus di bait Allah itu kan dia nggak berkata e, mohon ya yang jualan burung darah pindah ke sana gitu enggak loh dia amuk loh saudara jadi kalau itu tuntutan pekerjaan nggak apa apa gitu ya anda bisa jadi kepala pabrik atau jadi jadi HRD jadi ya memang di perusahaan itu sebenarnya dalam tim kepemimpinan harus ada yang kolerik, melankolik, sanguin, plekmatik yang baik hati si plekmatik, melankolik yang teliti, pegang keuangan, accounting Kau orang jadi kepala pabrik mimpin buruh yang banyak, waduh lemah lembut ya nggak ada yang kerja jadi kita boleh bersikap ya kalau itu tuntutan pekerjaan tapi yang nggak boleh itu misalnya marah sama anak buah marahnya kasar atau kata-kata kotor nggak boleh gitu kan misalnya kamu tuh goblok lah, gitu nggak boleh tapi kita marah sama juga sama anak sih parenting sama anak didik anak pun kita juga nggak bukannya nggak boleh marah kok tapi kalau marah kalimatnya positif kamu anak baik nggak boleh nakal tapi nggak boleh bilang kamu anak nakal ya begitu bisa nggak sih baik sehari aja kemarin udah kemarin udah baik gitu kan jadi jadi malah nanti kita bisa dibolak-balik jadi kita kamu anak baik gitu teriak nggak apa-apa kamu anak baik ya, ndak boleh nakal. Lupa kita bukannya orang Kristen harus lemah lembut, nggak harus sih lemah lembut. Kalau kalimatnya negatif nggak boleh. Kalau misalnya dalam hal pekerjaan parenting aja biar gampang ya, ibu anaknya nakal lalu lemah lembut. Nah, mamah mau bicara sama kamu. Mamah menyesal melahirkan kamu. Nah, kamu anak yang nggak ada gunanya. Jadi itu lemah lembut, tapi kan enggak baik gitu loh. Jadi tetap menurut saya kita bersikap itu teriak boleh tapi kalimatnya positif ya. Tidak menghakimi, tidak memberi label gitu. Kalau soal sepakat, nah, emang susah, tapi harus. Ya, sepakat itu sulit sekali. Suami istri itu sulit sekali. Sepakat. Kenapa? Karena memang laki-laki itu pakai logikanya, pakai otak kirinya, wanita pakai otak kanannya, saya pikir loh, mah. Saya mau usaha ini, tapi saya rasa loh, Pak, bukan waktunya, tapi saya pikir-pikir, mah. Tapi saya rasa rasa loh, Pak. Saya pikir, mah, anak kita kita sekolahkan ke Jakarta, tapi saya rasa di Semarang saja. Tapi saya pikir, mah, saya pikir, mah, itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan, tapi saya rasa kamu mukulnya terlalu keras tapi saya pikir-pikir saya pikir berita nggak bener tapi saya rasa dia baik orangnya jadi sebenarnya apapun juga itu laki-laki pikir wanita rasa jadi sepakat itu kan sulit sekali gitu ya tapi pikir dan rasa ini akan disatukan oleh cinta jadi kalau ada cinta pasti bisa sepakat komunikasi suami istri kan susah sekali tapi komunikasi orang berpacaran kan gampang sekali Orang pacaran itu berkomunikasi, bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa, enggak pakai bahasa, kedip-kedip tahu yang dimaksud. Begitu kedip-kedip langsung pacarnya bilang, "Pak, Pak eh, bau, eh Pak, Mama, aku ke mall ya sama siapa?" Ini dia teman dikedipin pamit dia. Coba suami istri kedip-kedip. Matamu kenapa? <laughs> Jadi kalau sudah menikah, sudah menikah itu dijelasin di panjang lebar gak ngerti-ngerti, makin dijelaskan makin berantem. Makin dikasih alasan makin berdebat. Makanya orang pacaran enggak ada yang panggil saya, Pak Jarot seminar dong komunikasi dalam berpacaran, itu enggak ada. Udah menikah baru panggil saya, Pak, tolong Pak tema komunikasi dalam pernikahan. <laughs> Karena sudah menikah susah komunikasi. Jadi sebenarnya di mana tuh intinya? Se sebenarnya kalau ada cinta komunikasi gampang. Maka suami istri itu akan pasti pasti bisa sepakat kalau ada cinta kalau nggak pernah sepakat berantem terus itu sebenarnya ada akarnya itu itu pasti cintanya pudar jadi kalau orang suami itu mulai mulai wah apa aja berantem ya nggak pernah sepakat akhirnya malah memang memang sepakat tidak bersama-sama besok pagi kamu kebetulan pagi apa siang pagi ya udah saya siang udah <laughs> kebaktian pun sendiri-sendiri saudara karena begitu kebaktian bersama berantem saudara lewat sini macet, jangan lewat situ macet. Oh bener kan ngayel, lewat kono macet, berantem. Jadi orang menikah setahun sampai lima tahun itu banyak berantem. Tahun pertama bahagia, bulan madu apalagi, tapi tahun kelima itu banyak, kedua sampai kelima itu banyak berantem. Tahun ke sepuluh itu tidak berantem, tapi juga tidak bahagia. Kenapa tidak berantem kok gak bahagia? Tidak berantem karena memang sudah gak saling bicara ke gereja masing-masing jamnya gitu kan dulu berantem kan malam-malam rebutan remote satunya dinginin AC-nya satunya manasin sekarang nggak berantem lagi kamarnya sendiri-sendiri soalnya <gellian> <tuk> jadi, <tuk> 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 jadi <tuk> yang bagus itu tidak maka sepakat itu nggak mudah tapi kalau bisa sepakat nanti tahun ke-10 itu tidak berantem tapi bahagia kalau nggak bisa sepakat menikah 10-15 tahun nanti tidak berantem tapi nggak bahagia karena tidak berantemnya karena memang udah nggak saling berbicara tahun pertama siapa di sini nikah baru satu tahun berantem kan pencet odol kok ngisor ben rapi lo ke tengah yo ya pada wae waduh wis berantem soal odol itu menikah 10 tahun nggak berantem lagi wong odolnya dewe dewe ya kan? kamar mandinya dewe ya kan? kamarnya, dewe wong kamar dewe dewe rekeningnya dewe -dwe kan akar segala kejahatan kan cinta uang saudara ya jadi akhirnya rekan-rekan sendiri-sendiri usahanya sendiri-sendiri agak berantem lagi saudara jadi takut menikah deh <laughs> teguhkan dan kuatkan hatimu dah nggak semuanya begitu <laughs> ya mungkin ada lagi yang mau bertanya saudara ada ada itu belakang tuh ya oke okay. Pak, saya mau tanya ya. selama perusahaan yang pegang itu apa ada, ada masalah yang paling dominan? Itu pertanyaan saya yang pertama, kedua yang dominan, apa yang masalah paling dominan? Ya, yang oh. kedua masalahnya itu dari eksternal atau internal, terus bagaimana solusinya? Terima kasih. Uh, banyak masalahnya. Satu usaha satu masalah, lima usaha lima masalah. Jadi, duh, masalahnya banyak banget saya mulai usaha pertama tuh ekspor. Jadi begitu keluar dari Astra, saya bikin perusahaan trading ekspor. Eh, saya modal dimodalin sebenarnya sama orang lain. Tapi masalahnya waktu saya punya kongsi, nah adik saya mulai kerja sama saya, adiknya dia kerja juga. Nah, masalah pertama kami hadapi dulu adik saya dan adiknya dia berantem. Bahkan sempat mau bunuh-bunuhan. Jadi adik saya sempat bilang sama saya, "Mas pilih aku atau pilih dia maksudnya pilih kongsi saya gitu. Jadi adik saya ngang, nganggap bahwa pokoknya sebaiknya keluar aja buka usaha sendiri lalu adik saya mau bantu. Wah itu masalah yang cukup pelik juga waktu itu. Tapi waktu itu sampai sampai akhirnya saya atasi tetap saya komitmen dengan kongsi saya bahwa kita kongsian ini kayak orang nikah gitu loh ya. Jadi ini adik-adik ini kan memang pasti pada lebih muda dan emosian. Itu masalah yang cukup besar. Masalah yang lain karena saya kongsian mungkin lebih beda kan dengan orang buka usaha sendiri. Kongsian itu misalnya kongsi kita bikin rugi, nah kita gimana? Atau saya bikin rugi, perasaan kita gimana? Maka perlu cingcai. Kalau saya usaha saya kongsian, saya semua perusahaan nggak ada yang tidak kongsian. Mengatasi hal itu kami sepakat, saya sepakat dengan kongsi saya. Tapi tentu ini berbeda dengan kalau ibu atau bapak usaha sendiri. Saya dengan kongsi saya, kita sama-sama sepakat, istri kita, kita nggak bawa ke kantor. Gitu. Jadi, kita masing-masing, pokoknya saya dengan istri saya, saya ada yang dengan istri saya kerja bareng-bareng adalah yang happy holy kid. Itu saya mendirikan, saya jadikan delapan cabang, lima cabang istri saya teruskan, dan itu usaha kami berdua. Saya ada lagi spot club, itu usaha saya dengan istri berdua, tapi yang lain yang dengan kongsi, maka istri masing-masing nggak -masing ke kantor. Kira-kira gitu ya, itu karena kalau enggak begitu istri masuk kantor tahu dia bikin rugi wah dia tuh begini-begini sama juga nanti istrinya dia tahu boknya salah udah itu bisa ribut jadi saya mengatasinya dengan cara perusahaan yang kongsian maka istri istri masing-masing tidak terlibat masalah yang lain ya kayak yang masalah biasa dia banyak orang hadapi misalnya buruh demo ya somasi atau somasi dari perusahaan lain saya dapat beberapa kali dijahatin orang ditipu sering juga jadi kalau masalah itu kayaknya saya itu udah kayak kenyang gitu ya jadi jangan takut masalah masalah itu teman hidup jadi begitu ada masalah datang eh teman datang loh kok bawa teman yang lain <laughs> berjamaah <laughs> jadi Masalah itu banyak banget, jadi kalau saya ditanya gitu, yang mana yang mau diceritain gitu ya. Semua ada masalahnya gitu, tapi ya kita perlu fleksibel, perlu toleran. Kalau saya urusin semua masalah, saya gak sempat pelayanan. Jadi kadang-kadang saya juga perlu belajar menyerahkan masalah ini pada levelnya masing-masing. Tapi dulu saya mengawali hidup itu dari bawah. Jadi tahun 92-93 saya buka usaha yang pertama, itu saya dengan kongsi saya, satu sekretaris, satu sopir itu membuat saya pernah jadi apa saja. Jadi ketika perusahaan saya masih kecil, kami ekspor ke luar negeri, ya kami ke pabrik, ngepakin barang, nganter barang, lalu pagi pameran yang gua warang. Ekspor kami hancur 98, nah itu juga masalah besar karena e, Indonesia rusuh ekonomi, sedang usaha saya 100% ekspor, lalu bayar memindahkan e, pembeliannya dari China, Vietnam, kami jatuh. Begitu jatuh, nggak punya pengalaman buka toko, buka toko tutup. Dan buka tokonya itu saya dulu biasa di asra berpikir besar, jadi punya toko 1 sama 30 kan repotnya sama. Jadi sekaligus buat itu saya dulu langsung 30 gitu, karena udah biasa berpikir besar. Begitu berpikir besar, bertindak besar, begitu rugi-ruginya besar juga. 30 toko bluk, satu toko gondolanya berapa? Kalau 50 juta tahun itu atau sekarang ini bisa kayak bikin satu gondola toko kan rak-rak segala macam bisa 100 juta, 2 juta kalau dihitung hari ini. Jadi begitu ruk, tutup 30 toko bluk, waduh buka grosir blok tutup sehingga tahun 98 kerusuhan tahun 2000-an itu dua tahun tiga tahun tuh kami rugi hampir kayak titik nol lagi tapi paling enggak rumah ada nah waktu titik nol itu saya punya stok barang yang dulu sisa ekspor sepatu itu mulai dari bawah lagi direct selling sepatu saya bikin cover bikin flyernya cuma dua halaman mulai lagi dari awal jualan lagi jadi sales pergi ke toko, pergi ke kantor-kantor. Karena dulu saya bikin di, 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 Indonesia di Jakarta itu kan banyak sekali gedung perkantoran. Misalnya BNI Tower atau Tower apa 30 lantai. Satu sales itu bisa pegang satu gedung. Jadi satu lantai ada 10 perusahaan. Di perusahaan di satu lantai itu salah satu sekretaris di lantai itu mewakili jadi kayak stokes kita di lantai itu. Dia menjual kepada teman-temannya selantai itu. Jadi saya tugasnya adalah waktu itu mulai jadi saya mulai diri sendiri dulu jadi sales gitu ya sama kongsi saya berdua oh, baru diduplikasi itu jadi tahun-tahun 2000-an itu kami mulai usaha dari nol lagi jadi kalau dibilang masalah duh masalah dalam ada masalah luar ada masalah dari keluarga pun pernah suruh kita punya kongsian bubar jadi banyak sekali masalahnya tapi akhirnya punya filosofi hidup Oh masalah tuh teman di hidup kalau nggak mau punya masalah ya mati mau saya doakan mati. <laughs> jadi jangan takut masalah gitu ya. Kita hidup ini perlu perlu fleksibel. Jangan nangisin yang hilang. Kalau dapat jadi syukuri. Kalau hilang itu pokoknya percaya aja pada keadilan Tuhan. Kalau kita hilang karena ditipu orang, berkat itu nanti pasti nggak kemana-mana. Tapi kalau kita ditipu karena emang kita punya salah dalam mati kita nggak teliti, kita terlalu isi going, berarti kita lain kali harus tetap juga bicara hukum gitu. Kadang saya ditipu karena saya orangnya terlalu mudah gitu loh, terlalu ya oke okay lah mau menganggap semua orang yang baik kayak kita gitu. Padahal kan enggak, oh, berarti ya mulai belajar juga dari segi hukum pun harus dijagai gitu. Tapi kalau kita ditipu karena hal yang lain ya gimana lagi. Tapi masalah nggak bakal ada habisnya selama kita usaha ya. Jangan takut masalah. Pokoknya selesaiin aja satu-satu, satu-satu, satu-satu selesaiin begitu. Dan selama menyelesaikan itu, jangan masalah selesai. Baru bersuka cita sampai mati, kita nggak pernah bersuka cita. Jadi bahagia tuh sekarang gitu ya, masih punya utang ya, ketawa. Jadi saya punya utang juga, ketawa. Dan nah, nangis nggak lunas juga. <laughs> <laughs> tapi dengan ketawa sehat, tapi yang penting kita cicil gitu kan. Kita punya komitmen membayar, dan kita bayar gitu kan. Tapi kan namanya bayar kan juga butuh waktu, dan orang tahu kok badar butuh waktu. Tapi saya pernah saya pernah punya kesulitan yang karena kesalahan saya, misalnya iman yang terlalu berlebihan. Saking yakinnya diberkati, dan orang lain ngasih barang konsinyasi, gue ambil banyak-banyak gitu. Tapi konsinyasi kan kena deadline tetap, bayarnya misalnya Uh, ada yang memang baik banget, udah pokoknya kalau kalau laku lu bayar deh kapan aja gitu. Tapi kan ada yang misalnya kasih dua bulan tempo gitu. Nah saya yakin banget nih kalau katalog dibuat pasti biasa sebajanya selama ini kan sebulan habis. Jadi malah masih untung sebulan gitu. Ngambil barang banyak banyak, kemampuan kita menjual sebelum sebanyak yang barang kita ambil. Jadi karena saking dipercayanya orang semuanya ngasih barang terima semuanya gitu dekat jatah, itu dua bulan saya pikir nggak apa-apa, yang penting kalau taloknya bikin banyak-banyak sebar sebanyak mungkin, kalau nanti sebulan laku habis, wah kita pelipat keadaan omset tanpa nama modal gitu, tapi juga nggak boleh terlalu rakus, akhirnya ternyata kemampuan menjual saya belum sebanyak orang ngasih kepercayaan, wah akhirnya kena tagihan orang nagih itu yang namanya tamu itu, duh debt kolektor semua. <laughs> dev kolektor dari Papua ketemu saya. lo Pak Jarot tuh shalom Pak gitu. Wah, berarti bos saya enggak benar jadi malah begitu dia. Gua lagi dev kolektor dari Ambon. Waduh, eh shalom Pak Jarot begitu. Wah, enak tuh lo Ambon Papua. Datang provinsi lain, wah saya digebukin. <laughs> jadi saya pernah digebukin. Ya, sekap sampai menjelang pagi. Bahkan diancem mau dibunuh. Waduh, jadi saya kalau ngalamin masalah sebenarnya banyak yang saya pernah alami, tapi dari situ saya belajar bahwa ketika dipercaya orang pun tetap harus menghitung kekuatan, karena waktu kita dipercaya, tapi melalui dari situ pun kita kejeblos, karena kita punya iman, misalnya terlalu gede gitu ya, tetap harus dihitung. Jadi saya belajar hati-hati, kalau bicara masalah banyak banget, lah. masalahnya nggak ada habisnya, nggak apa-apa, kita belajar hidup kok. Gitu, oke. Okay. kuncinya bahagia saudara, karena kok nunggu masalahnya selesai baru bahagia bahagia, ya. bahagia, bahagia. oke okay, next ada yang mau tanya lagi ah belakang tuh lo yang tadi ya, bukan? iya, nyambung, nyambung bagaimana okay, mensikapinya di pihak pengusaha dan di pihak pegawai oke, ini sebenarnya Uduh, berubahnya cepat banget ya amati produknya berubah cara belinya berubah ya kalau produknya udah bener jadi sebenarnya kita tapi mau nggak mau memang pasti ngikutin arus ya nggak nggak bisa dilawan keadaan ini apa yang laku dan yang kalau menurut saya dari segi pengusaha kita nggak boleh juga uh, terlalu yakin karena segala sesuatu berubahnya cepat kalau zaman dulu nih kan kita misalnya punya usaha ya apapun juga lah ya mau hotel mau toko mau baju apapun jenis usaha itu mau retail kita punya perhitungan misalnya ada kontak rumah sekian modal sekian nanti tiga tahun balik apa mulai untung tahun keempat mulai untung gitu sekarang nih siklus bisnisnya nggak bisa tiga tahun empat tahun gitu. Kita punya usaha ini, kita yakin kok apps kita bagus banget, gitu. Sistem kita bagus banget, gitu. Baru mulai jalan muncul yang lebih bagus, baru mulai jalan lagi muncul yang lebih murah. Jadi siklusnya segala sesuatu cepat sekali. Dulu orang berani beli mau, apa sewa pinjaman dari bank nah, untuk beli hotel untuk bikin hotel. Ya tahun keempat untung deh, gitu. Wah sekarang semuanya di kota itu buat hotel semuanya sehingga ya apa tingkat huniannya jadi rendah banget begitu tingkat rendah gitu ya jangankan bayar cicilan bank operasionalnya megap-megap jadi segala sesuatu sekarang ini menjadi begitu cepatnya usianya jadi kita kalau menghitung siklus bisnis gitu perlu yang pendek saja gitu ya lalu kayak juga stok barang seminimal mungkin udah nggak nggak boleh berani terlalu yakin udah Zaman dulu kan kita beli barang begini, wah oh, yakin ini bisa sekian. Gitu. Sekarang ini menjadi ukurnya jelas. Kalau meni barang itu mau stoknya berapa, ada dasarnya Bahkan kalau perlu pre-order dulu istilahnya begitu ya. Saya buku dulu, satu kali cetak bisa 5000 ribu gitu. Gramedia 140 cabang, tapi sekarang jumlah cabangnya sama sebenarnya, nggak berkurang Gramedia. Tapi ada tapinya, kalau kita bicara buku aja nih, dulu Gramedia 1000 meter, sekarang 1000 meter juga. Cuma nah, 200 meter berjualan HP, 200 meter, yang buku tinggal 30 persennya. Jadi buku sekarang kalau dulu 5000 satu juli lima ribu paling sekarang seribu dua ribu atau saya mulai hati-hati dengan cara apa pre-order jadi bukunya udah jadi udah segera akan cetak covernya udah jadi saya pre-sales dulu ya teman-teman yang jaringan dulu udah siapa yang mau beli gitu kan dari situ aja bisa malah kadang melampaui malah yang Gramedia order Gramedia pelesan dua ribu dari teman-teman bisa dua ribu lima ratus itu wow berarti kadang-kadang sambil berjalan begini kita dapat ide baru sih tapi kalau udah sistemnya milenial udah lebih aman. Tapi itu pun juga nggak boleh stagnan ya karena perubahannya terlalu cepat sekarang ini cara jualnya ide jualnya belum lagi kan sekarang metode jualnya pun duh dengan cepatnya berubah nah perubahan yang terlalu cepat ini yang sebenarnya bikin kita gagap-gagap saya sendiri kalau saya sendiri saya malah sekarang mengambil keputusan sebenarnya untuk segera pensiun gitu ya tapi saya pengen anak saya nanti tidak meneruskan bisnis saya, tapi usahanya apa saya mau dukung? Karena saya sendiri jadi sekarang ini, kecuali yang eh, pendidikan, ya, sekolah itu pendidikan itu kan sustainable, ya, kuliner mestinya aman, gitu ya, wisata aman, tempat wisata ramai semuanya. Tapi beberapa usaha ini kan diperkirakan nggak bakal lama. Nah, kalau usaha kita masuk nggak bakal lama, kita lebih baik jangan jor-joran di situ. Kalau sehari-hari ini kalau bukan produk atau sistem bisnis yang termasuk di areal digital, memang kita perlu hati-hati. Jangan jor-joran, pasti hati-hati. Kalau saya berpikir begini, kalau anak kita, kalau kita, saya usianya 56, kalau saya usianya sarsa dengan saya, berarti anak kita kan umur 25, 30. Nah, mereka mestinya setiap zaman itu ada pahlawannya, setiap zaman tahu bagaimana makan. Maka sebenarnya saya bisa cukup digital, tapi tetap tergagap-gagap gitu ya. Tapi anak kita lebih. Makanya kalau sekarang ini yang muda-muda, itulah zaman kalian sebenarnya. Yang orang tua, olah oh dukung aja anak. Jadi Pak Anjas Nawawi, kalau kenal ya, dia juga CEO sebuah perusahaan properti dan seorang seorang bisnismen dan juga hamba Tuhan juga. Dia meneliti sepanjang sejarah ini kan kayak zaman sekarang ini pernah ada sebenarnya pergantian dari zaman agraris ke industri, dari industri ke teknologi, kalau sekarang ini kan ke milenial, dari, dari teknologi ke informasi, dari informasi sekarang sudah mulai ke digital. Setiap kali perubahan-perubahan generasi itu, maka perusahaan mana yang bertahan, yang dikerjakan dua generasi. Maka tadi itu saya malayaki 4, 5, 6 itu saya mau wakili itu banget. Malayaki 4, 5, 6 itu kan hati bapak kembali anak-anak kepada bapak. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan sekarang ini harusnya dua generasi mengerjakan barang-barang anak-anak yang hebat dalam hal marketing, sistem, teknologi, segala macam, hormati orang tuamu, mungkin orang tuamu lebih ngerti produknya. Tapi orang tua yang ngerti produk, mungkin nggak ngerti marketingnya. Jadi ini sebenarnya setiap kali perubahan ini kalau dua generasi yang melakukan lebih aman. Misalnya bapaknya ngerti bagaimana bikin kopi yang baunya wangi gitu ya, tapi nggak ngerti cara jual yang zaman sekarang. zaman sekarang kan ada kopiku, ada kafe, tapi kafe pun juga ya hanya gaya-gayaan. Di Jakarta banyak anaknya orang raya, konglomerat, sekolah pulang dari luar negeri, daripada Indonesia nganggur, buka kafe dah, jadi punya perusahaan, gitu kan biar keren punya perusahaan, gitu. Tapi kakak untung. punya kafe di mall itu satu gelas mau 60.000 pasti untungnya banyak ya enggak lah satu gelas 60.000 orang duduk dua jam di situ nggak pindah-pindah gitu kan. Jadi ya ternyata lebih untung yang om-om pakai celana kolor jualan soto gitu kan. Karena menunya nggak macam-macam gitu, nggak pakai AC lagi. Ciduk makan pergi, ciduk makan pergi, ciduk makan pergi, ciduk makan, pergi gitu. Itu itu ciamik itu. Bapaknya pakai kolor jualan soto, anaknya sekolah di Boston, anak yang lain di Australia, karena ratusan juta untungnya banyak. Jadi sekarang ini juga nggak semuanya yang milenial itu untung. Tapi kita perlu benar-benar kalau mau buka usaha itu referensi, ngamati, data itu mesti mesti jauh lebih hati-hati. Saya memang bukan orang yang setia, maka usaha saya banyak itu sebenarnya karena saya bukan tipe yang setia. Saya orang yang suka nyoba, tapi kalau mau nyoba saya pasti amati baik-baik gitu. ya Pernah juga mau buka restoran gitu ya kerjaannya tuh tiap hari masuk restoran ngitungi omsetnya orang. Jadi duduk gitu kan, kita lihat berapa meja gitu. Kita gak lama nih. Oh kalau meja begini, berarti oh berarti omset oh, sekian. Jadi selain selain dari segi ilmu, dapat gambaran yang lebih jelas. Ya lebih bagus lagi punya teman sebenarnya. Yang referensi paling baik itu kan kan teman atau keluarga. Maka sebenarnya kalau yang paling usaha paling aman itu kalau orang-orang Tionghoa ya biasanya kan pamannya punya toko besi, adiknya punya toko besi, buliknya toko besi, tantenya punya toko besi lah juga, iknya juga, e-nya juga, u-nya juga, juga, udah sekeluarga besar toko besi semuanya. Cuma satu di Ungaran, satu di Semarang, satu di mana sehingga se Indonesia ini dia punya toko besi 50, impornya bareng-bareng, dapat harga murah. Nah itu sebenarnya bisnis yang sebenarnya udah udah jelas gitu karena apa? Karena orang lain lakukan. Nah cuma sekarang ini zaman digital ini membuat semua yang tradisional kadang kayak tiba-tiba pada kolaps gitu. Lalu kita butuh yang baru, nah yang baru ini kita nggak punya pengalaman, nggak punya referensi, hanya dengar dari kata orang atau dengar, oh omsetnya bagus, omsetnya bagus. Lalu kita nyoba, jeblos nyoba, gagal, nyoba, rugi. Jadi kita perlu hati-hati kalau -hati buat pengusaha. Ya, hati-hati yang sudah ada kalau itu emang menguntungkan piara baik-baik dah bersyukur itu sebagai karyawan ya kalau sebagai karyawan emang mau nggak mau mesti mengembangkan mengembangkan potensi diri ya. Karena kalau zaman sekarang ini kan perusahaan makin efisien, bahkan kecenderungannya adalah pengurangan pegawai. Satu saat kita mesti bisa survive ya, maka harus bisa multi talent. Yang belum sekolah atau buat Bapak Ibu, anaknya sarankan sekolah-sekolah yang ke depan adalah memang kalau ke depan kan orang ke depan beberapa mungkin baca di Google aja ya cari di, di itu kan banyak ya, beberapa pekerjaan kan diperkirakan hilang gitu loh. Karena perusahaan mulai pakai robot, perusahaan nggak butuh lagi, atau kita masyarakat nggak butuh lagi. Banyak hal yang sekarang masyarakat nggak butuh lagi oh, pekerjaan itu. Ya jangan sekolah jurusan itu, kira-kira gitu ya. Nanti Anda baca di ramalan mengenai pekerjaan yang hilang 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu banyak artikelnya, ya ada baiknya dipertimbangkan nanti anaknya masuk sekolah. Tapi yang pasti yang yang membutuhkan kreativitas nggak akan hilang. Kalau dokter, dokter gigi, dokter bedah pasti nggak akan hilang. Tapi kalau dokter yang biasa saja, sekarang semuanya orang sakit masuk ke apps my doctor, dokterku. Sakit apa, sakit ini, obatnya apa, dah. Jadi itu pun juga, wow, gitu. Di Amerika lawyer udah mulai pada tutup, kecuali kalau di Indonesia butuh lawyer untuk bebasin lahan gitu ya jadi lawyer dan semi preman gitu dibutuhkan gitu tapi tapi kalau di Amerika gitu daripada pergi ke lawyer minta nasihat pakai apps my lawyer jawabannya 90% lebih akurat sehingga diperkirakan juga lima tahun ke depan di Amerika udah nggak butuh lawyer lagi kecuali lawyer yang spesial jadi beberapa pekerjaan akan hilang dari muka bumi ini gitu ya jadi ini memang ini perubahan yang kita nggak bisa prediksi loh, tapi pasti jangan takut anak kita. Saya yakin generasinya tahu makan gimana, asal dia takut akan Tuhan jadi pelihara sama Tuhan. Jadi kalau kita bagi bagi kita karyawan ya kita emang agak was was juga ya dalam arti kehilangan pekerjaan nggak bisa kerja. Tapi kalau kita di dalam Tuhan itu pasti Tuhan pelihara kita. Apapun bisa jadi sumber penghasilan. Tapi ya perlu, perlu rajin, perlu jujur supaya diberkati Tuhan, bisa dipercaya gitu ya. Nanti ada aja pasti deh, pasti ada, pasti ada aja. Oke, mengendali saya itu. Mau ya. tanya Pak, kalau, kalau misalnya ini ada orang dulunya itu kerja ikut orang, terus karena dipicu oleh mungkin banyak cerita-cerita ayo -cerita, oh kerja sendiri kerja sendiri lebih lebih enak ya, ya mau ikut kerja orang sampai kapan nah akhirnya dia keluar dan kerja sendiri tapi Agal. jalannya sudah hampir setahun belum membuahkan hasil malah lebih ngos-ngosan dari yang sebelumnya nah, itu gimana pak solusinya tetap setia dengan kerja sendiri atau balik lagi kerja ikut orang <laughs> kalau datanya saya mengerikan data data mengenai orang profesional direktur manajer gitu ya keluar buka usaha sendiri itu katanya gitu ya 90% gagal <laughs> jadi, jadi kalau datanya mengerikan lalu kalau mau u, ke keluar usaha yang aman tuh yang gimana gitu ya ya, ya memang usaha itu nggak ada yang aman kalau yang aman itu kan kerja gitu ya jadi tapi yang ber, yang yang gampang itu kalau saya lihat kalau saya lihat teman-teman angkatan saya zaman saya ya tapi ini juga ini culture perusahaannya beda sih. Perusahaan kayak Astra gitu kan memang memberikan kesempatan bagi OKM dan orang lain untuk support ke dia. Jadi kalau di Astra itu banyak direktur-direktur yang buka bikin perusahaan, tapi sebenarnya nggak lepas dari Astranya. Jadi misalnya Astra kan otomotif, tapi kan dia memberikan kesempatan pabrik untuk suplai uh, skopekernya, suplai ininya. Jadi dia kerja di situ, lalu buka supplier yang support ke situ atau istri saya dulu kerja di Hero Group. Jadi ini kan retail gitu, jadi tahu kan toko yang apa namanya produk yang laku itu apa, buka supplier. Atau waktu kerja di perusahaan itu, dia punya hubungan yang baik, di baik-baik itu, manajernya semua orang di itu baik-baik, lalu dia keluar, supply ke situ, malah jadi supplier. Itu 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 keluar yang aman. Tapi kalau yang dua aman adalah sebenarnya tadi, misalnya kayak di keluarga Tionghoa, biasanya kan keluarga itu punya usaha yang serupa. Ya, nah itu yang pasti aman tuh begitu keluar gitu. Udah pokoknya omnya punya usaha toko besi ya dia keluar buka usaha toko besi gitu. Ya itu usaha yang sebenarnya udah kalau keluarga sudah ada yang punya itu sebenarnya pembelajarannya lebih mudah. Dan yang saran saya pokoknya cari yang untung udah nggak usah yang keren gitu dah. Cafe kan keren, mall di mal. <laughs> karena duitnya itu yang rugi berapa banyak gitu. Kalau usaha di mall itu kan mall mallnya nggak akan rugi. Dia minta sewanya lima tahun, bayar tiga tahun di muka, tiga tahun pekerjaan segini, begitu nanti maunya udah jadi sepi, dia udah pungut duluan gitu. Jadi tapi pengusaha di mall berat sekali, kena servis, kena sewanya. Nah itu apalagi kalau itu usaha yang benar-benar bapaknya enggak, pamannya enggak, yang lain enggak gitu. Pokoknya jangan cari yang keren deh, cari yang untung. Nah yang paling untung itu usaha yang sebenarnya yang udah jelas, yang temennya punya usaha yang sama gitu ya sehingga kita tuh sebenarnya tinggal ngikutin gitu ya, tapi yang serupa itu lebih aman. tapi kalau mau yang kreatif karena memang lain lagi, berarti harus spesifik. Ya, tapi kalau itu tuh risikonya lebih gede. yang aman tuh kan biasanya kayak sekarang ini yang pasti online tuh rame semuanya. semua online rame butuh pengiriman, maka jasa pengiriman tuh termasuk yang usaha yang aman. walaupun persaingan juga ada banyak, tapi masih relatif gitu ya. daripada yang banyaknya membuka toko baju, membuka apalagi yang kritis dari awal itu berat sekali. Kalau berani ngambil yang berat, kalau itu passionnya nggak apa-apa. Tadi kan saran saya kan pertama kerja yang dicintai dua cinta yang dikerjakan gitu kan. Jadi misalnya gini, dia merasa hebat sebagai dulu bekerja sama orang, tapi dia merasa hebat dalam hal masak, gitu. Merasa hebat dalam hal baju, wah. lalu ternyata gagal, gitu kan. Tapi kan itu memang bidang yang dia cintai. Nah kalau bidang yang dia cintai itu biasanya lebih ketika rugi pun dia udah untung seneng gitu loh. Jadi saya misalnya dulu waktu awalnya happy holic itu malah awal saya bukan cari untung lagi. Jadi saya buka sekolah playgroup karena saya 12 tahun jadi guru sekolah minggu. Lalu saya mulai kotbah hari minggu, hari minggu enggak bisa ketemu anak-anak, ada yang hilang dari hidup saya. Lalu saya jadi guru sekolah minggu dengan semboyan mewarnai Kristus sejak usia dini. Gimana bisa mewarnai ketemu anaknya cuma seminggu sekali. Sedangkan media, gadget segala macam, waktu itu belum ada gadget tapi media sudah ada film, TV berjam-jam sehari. Akhirnya saya buka Black Group TK Happy Holy Kid. Begitu buka setahun rugi, dua tahun rugi, tiga tahun rugi. Tapi saya terus-terusan kenapa? Ada passion di situ. Ya rugi nggak apa-apa dah, yang penting saya bisa mewarnai anak-anak. Saya nggak cari untung gitu kan. Jadi ada misi yang lain gitu, dapat kesenangan yang lain nih, lihat anak-anak berubah, apalagi waktu itu kita banyak mujizat, autis sembuh, ini sembuh, wah udahlah rugi pun gue tombokin dah begitu. Eh lima tahun kemudian gak rugi lagi gitu, akhirnya kita franchise kan, eh sekarang franchise nya udah 66 gitu, jadi itu ruginya sempat lama tuh. Tapi waktu rugi itu kita tahan gitu, nah sekarang apa yang membuat tahan rugi gitu kan, punya misi, punya visi atau kesenangan. Jadi orang main golf nih, bicara orang main golf, kan tiap bulan bayarnya berapa? Nah kita penting nggak main golf nah main toko-tokoan. <laughs> Jadi kalau orang seneng baju, macang-macang baju aja nggak udah udah seneng gitu. Tapi rugi, rugi nggak apa-apa. Tapi dia seneng. nah itu mungkin butuh waktu. Sampai nanti kairos Tuhan itu butuh waktu. Tapi waktu ini bisa dipersingkat sebenarnya. Kalau kita juga selama nunggu waktu tadi harus belajar. Kenapa bajunya nggak laku gitu kan? Oh, celeranya beda. Nah, kan memang sebenarnya kayak saya kan juga gak suka baju tapi akhirnya berhasil Iva di baju gitu kan tapi kita ruginya juga banyak sih karena kita belajar tidak idealis tapi realistis kalau idealis kan kita pokoknya pengen 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 rancang baju begini gitu tapi itu bukan selera bukan selera konsumen gitu ide kita ide kita nggak laku gitu ya akhirnya kita balik ke realistis apa yang disukai aja kan gitu yang disukai itu gimana gitu kalau saya nah orang Semarang nih yang kacang apa Pak siapa namanya itu punya ilmu dulu saya pernah ikut lama seminar udah lama belasan tahun yang lalu ilmunya itu sebenarnya ATM amati tiru modifikasi jadi waktu saya dulu punya ide sendiri karena saya juga seorang pelukis saya ngelukis jadi dulu saya sepatu tuh bikin malah sempat ngedesain sepatu sendiri bangga kan? wow ini desain saya nih ya kagak laku, baju, uh, anak saya juga sekolah fashion gitu desain sendiri kagak laku, udah akhirnya nggak pakai desain desainan. tergantung saya mau jualnya ke market mana nih? oh jual saya market yang menengah, kalau menengah itu berarti misalnya ya matahari naik sedikit yang lebih atasnya lagi toko itu oke okay. kita pergi ke toko itu cari data baju mana yang banyak dibeli, itu ya oh begini 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 atau merek tertentu yang lagi hot di luar negeri buka buka webnya oh ini yang lagi laku gitu dah modifikasi sedikit gitu. jadi makanya jiplak sedikit gitu <laughs> mirip miripin itu dah itu paling laku <laughs> tapi nggak ada kebanggaan sebagai desainer gitu ya kan ya udah pokoknya bangganya untungnya banyak aja udah gitu dah <laughs> tapi kadang ninggalin egonya ini yang lama ninggalin ego bahwa ini ciri khas saya, ini karya saya gitu ya karya ciri nggak laku-laku gimana gitu akhirnya ya kepentoknya lagi akhirnya ngikutin selera pasar juga gitu. Jadi tapi itu waktu belajar tuh yang yang memang mesti begitu nggak untung itu mesti segera belajar loh. Kalau nggak ya setia tapi nggak belajar belajar ya repot juga ini habis. Jadi memang perlu perlu bergumul juga. Kenapa? Wah itu dan itu itu berarti butuh benar-benar 100% di situ waktu sekarang saya banyak geleng-geleng mana pelayanan tinggal-tinggal tapi awalnya dulu istilahnya nih barang tuh kita kelonin gitu dah sampel bawa pulang sampai istilahnya itu kita kalau belum kita kelonin kita di kamar kita sampai istri bisa cemburu tuh karena barang itu kayak produk barang itu kita 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 renungkan siang dan malam <laughs> Ya karena emang kalau usaha kalau nggak ditekunin nggak bisa sih ditekunin habis-habisan di situ kita tidur di kantor kita tidur di gudang gitu udah gitu, gitu. sampai akhirnya benar-benar bertahap pelan-pelan bisa dilepas. Nah, sebelum kalau nggak begitu nggak bisa. Oke. Ya. Mungkin ada lagi? Ada sudah? lagi? Gak ada? Oke, okay, saya jelasin yang buku sedikit ya. Buku tapi yang berhubungan dengan tema hari ini. Misalnya hidup produktif itu bagaimana mengelola waktu, mengelola uang, mengelola motivasi, mengelola teman. Itu hidup produktif. Spirit of excellence itu bagaimana kita menghadapi semuanya ini dengan kepribadian. Kalau kuasa cinta, itu buku bukan soal cinta. Ya, jadi ada buku judulnya kuasa cinta. Itu bekerja dengan cinta, melayani dengan cinta. Jadi tadi yang Yakub tadi itu dia bekerja dengan cinta. Itu buku. Anda bisa kaya itu sebenarnya lebih banyak ke hukum tabur tuwe sama yang rahasia diberkati Tuhan. Jadi itu yang buku berhubungan Anda bisa kaya, spirit of excellence, hidup produktif, kuasa cinta ada, menembus batas nggak ada. Eh, sedikit saya banyak berbicara soal diberkati iska ribkah itu di pria sejati wanita bijak nah selebihnya itu enggak ada berhubungan dengan tema hari ini tapi berhubungan dengan tema keluarga mungkin itu yang saya mau tambahkan supaya pelajarannya bisa lengkap okay, makasih. Ya. kasih uh, mungkin bisa didoakan atau gimana bapak closing okay. ya pak menutup iya kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan sebelum saya berdoa kita ambil saat teduh sebentar untuk merenungkan hidup ini bapak ibu saudara kita hidup di zaman yang perubahannya terlalu cepat bagi kita kita nggak mengerti ke arah mana perubahan ini, kita tergagap-gagap, kita bisa bingung-bingung. Tapi sebenarnya selama kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita. Kita tidak mengerti 10 langkah ke depan, tapi yang penting kita tahu satu langkah ke depan. Musa tanpa GPS, tanpa Google, dia menuju tanah perjanjian dan dia juga tidak tahu arah yang pasti dan cukup menarik juga Tuhan menuntun Musa Bukan ke jalan yang lurus langsung ke kanaan Tapi berputar-putar selama 40 tahun Karena sebenarnya bukan hanya soal Israelnya yang penting Tanah percaya yang penting Tapi prosesnya yang penting Jadi kadang-kadang kita menghindari proses Bagaimana Tuhan membentuk karakter kita Lewat kerugian, lewat kebangkrutan, lewat masalah Kita ingin cepat berhasil, kita ingin cepat kaya Tapi kadang Tuhan tidak begitu Tuhan izinkan Yakub merantau ditipu pamannya supaya dia mengerti arti kehidupan. Bahkan kadang saat nanti kita mereview hidup ini, kadang pun saya berpikir mana yang lebih berharga dalam hidup saya, proses yang saya jalani atau harta yang sekarang ini saya miliki. Semakin berumur saya semakin menghargai proses yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Apalagi kalau saya harus menyadari bahwa ketika saya meninggal nanti, tidak ada satupun harta yang bisa saya bawa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan takut prosesnya Tuhan. Yang pasti, Tuhan itu baik. Dia tidak akan mengizinkan segala sesuatu melampaui kekuatan kita. Dia mengizinkan segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Nikmati proses Tuhan, dan yakini bahwa Dia membawa kita ke dalam kemuliaan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Orang ramah sikara mata kasih, kapa papa papa kasih sikara dalam. Sikara Bapak papa pada kasih sikara lama. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, bapa, kami datang kepadaMu, bapa dalam ketidaktahuan kami dalam kegelisahan kami Bapa 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 yang pasti kami pegang firman-Mu yang tidak berubah. Di zaman yang berubah ini kami pegang firman-Mu yang tidak berubah. Engkau berfirman memberkati kami. Engkau berfirman untuk menjagai kami. Engkau berfirman untuk menuntun langkah-langkah kami. Dan engkau berfirman untuk memberkati kami. Karena itu Bapak kami berdoa, kami minta berkat-Mu Tuhan kami tidak minta yang lain-lain, kami tidak minta yang aneh-aneh, kami minta ya Tuhan Yesus, kalau engkau pernah berkata siapa yang memberikan hartamu kepadamu, yang di tanganmu yang jatah kami yang kami minta, bukan jatah orang lain, bukan hak orang lain, tapi biarlah yang kau rencanakan bagi kami, itu sampai dalam kehidupan kami, yang kau jatahkan bagi kami, sampai dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku memberkati kehidupanmu. Segala yang Tuhan ingatkan hari ini, kalau engkau harus membereskan dengan urusan-urusan tertentu yang menjadi hutangmu, menjadi tanggung jawabmu, dan engkau belum selesaikan, maka selesaikan sebagai hal yang prioritas supaya dengan demikian terobosan bisa terjadi. Tapi kalau engkau memang tidak ada hal-hal yang harus diselesaikan, maka terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan yang akan membuat engkau mengerti kehendak Tuhan, pengurapan yang membuat engkau mampu berusaha. Ketika Musa membangun bait Allah, dia dia tidak mengerti bagaimana caranya begitu detailnya itu kayak mata pernah kalau harus dibuat. Maka Musa mendoakan orang-orangnya dan orang-orang dengan doa itu dia mengerti bagaimana membangun kayak mata bernakel demikian juga hari ini di dalam nama Tuhan Yesus engkau akan terima hari ini pengurapan dari Tuhan yang membuat engkau mengerti bagaimana engkau hidup pada zaman milenial ini yang membuat engkau mengerti bagaimana engkau akan membuka usaha dan menjalankannya karena Tuhanlah yang membuat engkau mengerti pengurapan dari Tuhan yang membuat engkau mengerti dalam nama Tuhan Yesus pengurapan sebagai pengusaha, pengurapan sebagai karyawan, untuk menjadi karyawan yang terbaik, manajer yang terbaik, direktur yang baik, CEO yang terbaik, pengurapan sebagai pengusaha yang baik di dalam nama Tuhan Yesus sebagai entrepreneur yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau disediakan oleh Tuhan yang terbaik dan engkau terima malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan oleh Allah yang baik dalam nama Yesus diberkati usahamu, diberkati keluargamu, diberkati pernikahanmu, diberkati masa depanmu, diberkati pergaulanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami berdiri di hadapanmu, dan kami menerima berkatmu. Yang percaya katakan bersama-sama, amin Tuhan memberkati.